Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan Ummu Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Yang dihormati Tuan Pengetua Tuan Haji Ahmad Syafrin bin Abdul Aziz, Barisan Pentadbiran, yang dikasihi Barisan Pentadbiran dan para guru Semak Kajang, yang dimuliakan Encik Muhammad Norimi bin Ramli yang dipertua PIBG Semak Kajang, Barisan Esko Andadi 2021-2024, yang dirindui mantan guru-guru Semak Kajang, Barisan 5 panelis hebat kita, adik-adik lepasan SPM 2020 di Semak Kajang dan juga dari sekolah-sekolah lain yang turut menonton di seluruh Malaysia, para pelajar, para waris yang turut bersama kita, warga alumni Semak Kajang, anadi Semak Kajang yang sentiasa menyokong usaha kita dan para penonton yang bersama-sama dalam perkongsian ilmu hari ini. Sama ada menonton melalui Google Meet kita di ataupun di saluran YouTube channel. Baiklah, terima kasih kepada semua kerana menyertai sesi perkongsian hebat kita pada hari ini, dan juga kami Badan Anadi Semak Kajang mengucapkan dan mengharapkan agar di akhir perkongsian kita ini dapatlah kita sama-sama memanfaatkan ilmu dan mendapat pendedahan yang bakal kita dikongsikan oleh panelis-panelis kita, ya. Maka saya ucapkan selamat datang kepada semua. Sebelum kita mulakan, saya perkenalkan panelis kita. Topik perbincangan kita pada hari ini ialah berkisarkan kerjaya aku seorang guru. Baiklah, tak kenal maka tak cinta. Maka saya memperkenalkan panelis-panelis hebat kita. Untuk pengetahuan semua, panelis kita adalah gabungan atau boleh saya katakan hubung calin dari pelbagai sektor pendidikan. Bermula dengan panel kita yang pertama, Ustaz Zainal bin Ismail, pensyarah dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Ya Ustaz? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz dari mana boleh ceritakan? Oh, ya. Dulu Semak Kajang, di Semak Kajang di mana, ya? Macam mana ya, tu? Baik, secara ringkas lah, you know. Ya, baik. Saya bersama rakan-rakan lah ni, termasuk Ustazah Siti Khadijah. Dah ramai lagi ni, ramai yang tengok ni, saya ingat ni. Best-best saya tahun masuk Semak Kajang tahun 1990. Lower six ketika itu pun dah, seingat saya kami masuk tu dah hampir-hampir ke hujung tahun sebenarnya. Sekejap sajalah tahun 90 tu, dan sepenuhnya tahun 91 lah STPM tahun 1991. Ya. Sekarang Ustaz bertugas di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah, kan? Ustaz, ya, memang orang, baik. Kedah, ya? Memang orang Kedah. Sekarang saya bersiaran langsung dari Yan Kedah, daerah Selancungan. Ya. Oh, baiklah. Okey, terima kasih Ustaz. Promosi dia. Aku promosi siap-siap. Okey, seterusnya panelis kita yang kedua, Ustazah Siti Khadijah dari Sekolah Bersama Penuh Integrasi Gombak, Selangor. Silakan Ustazah. Ustazah, mic tak buka. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Syafrin Abdul Aziz, Pengetua Semak Kajang, Barisan Para Pentadbir Semak Kajang, guru-guru dan Jabatan Kuasa Anadi serta moderator pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Siti Khadijah binti Haji Hamzah. Saya merupakan pelajar yang ambilan STPM 1991 dan kini saya bekerja sebagai seorang guru pendidikan Islam di SDP Integrasi Gombak.
Alhamdulillah, terima kasih kepada jawatankuasa Nadi kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama pada petang ini. Okey, baiklah. Panel kita yang ketiga, ni kalau saya nak cerita panjang ni, beliau merupakan seorang guru yang hebat. Sebenarnya semua lima panelis pun hebat, tapi ni luar biasa sikit. Kita dengar lepas ni ya, nanti waktu kupasan kita. Okey, saya perkenalkan Cikgu Shabina binti Muhammad Sharif dari Sekolah Kebangsaan Pinji, Ipoh Perak. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Dorifa, moderator kita yang cantik manis. Okey, izinkan saya mulakan dengan seragak pantun ya. Okey. Indah berkalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada ejen kita tinggi Anadi, terutamanya Datuk Ridwan dan juga Puan Tuti ya, atas kesediaan menjemput saya untuk berkongsi pengalaman sebagai seorang guru program pendidikan khas integrasi. Sekarang saya berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Pinji Ipoh dan ini posting pertama saya ya. Saya merupakan lepasan SPM Sepak Kajang pada tahun 1995. Okey, kembali kepada moderator. Terima kasih. Cikgu Syabina memang dari Ipoh, di Ipoh dan mengajar di Ipoh? Saya orang Kedah. Tapi saya posting kat Ipoh. Okey, baiklah. Ipoh Mali tak ada seterusnya. Sombong. Oh, Ibu Mali taklah sombong. Okey, seterusnya panel kita yang keempat yang ni pun kalau nak cerita semua memang hebat-hebat lah. Yang keempat ni Cikgu Musfirah binti Al-Mubarak dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya, Presiden 14-1. Ya Cikgu, boleh perkenalkan diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Ya, terima kasih pada Puan Moderator. Assalamualaikum untuk semua guru-guru Semak Kajang dan bekas-bekas guru Semak Kajang yang sangat dirindui. Okey, nama saya Musfira binti Al-Mubarak, pelajar Semak Kajang tahun 2000 hingga 2004, SPM pada tahun 2004. Okey, kemudian selepas tamat di Semak Kajang, saya sempat ke Matrik selama 40 hari dan mendapat tawaran ke Institut Perguruan pada tahun 2005. Dan menyambung pelajaran ke IPG hingga tahun 2010. Kemudian posting pada tahun 2011 di SK Jalan Baru Parit Bunta. Kemudian berkahwin dan bertukar ke SK Putrajaya Presin 14-1 sehingga ke hari ini mengajar subjek matematik. Terima kasih. Oh, cikgu matematik kita ni. So ni sekolah cikgu yang kedua lah. Ya, sekolah yang kedua. Dan rasanya nanti akan di situ ke ataupun ke sekolah lain pula ni? Allahuakbar. Baiklah, last but not least ya, Cikgu Mardiana binti Muhammad Razmin. Ini saya boleh perkenalkan sebagai sekapal sebudu senegeri dengan saya. Okey, daripada Sekolah Menengah Sains Macang Kelantan. Silakan cikgu. Terima kasih kepada Puan Moderator, Cikgu Ifa, sekapal sebudu ya Kak Ifa. Pertama sekali cikgu ingin ucapkan terima kasih kepada pihak Anadi kerana sudilah menjemput cikgu ke program diskusi ini. Yang keduanya, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang pernah mendidik cikgu. Yang cikgu nampak yang ada dalam Google Meet ni, Ustaz Ismail cikgu, cikgu tak sempat tapi biasalah selalu dengar terkenalkan Ustaz kan. Okey, kemudian ada Ustazah Jamalia, Ustaz Bakru, Cikgu Hasimah. Terima kasih cikgu. Okey, yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Syafrin bin Abdul Aziz, Pengetua Semap Kajang, Pengurusan dan Para Guru Semap Kajang, Encik Muhammad Norimi bin Ramli, YDP PIBG Semap Kajang, mantan guru-guru Semap Kajang, sahabat Anadi, para panelis anak anda lepasan SPM 2020, Semap Kajang dan juga sekolah lain. Ada juga kot anak murid cikgu kot sebab ada cikgu promote jugalah kepada anak-anak pelajar SM Sains Macang. Para hadirin secara Google Meet dan YouTube Live. Assalamualaikum dan salam bahagia cikgu ucapkan. Jadi cikgu adalah cikgu Mardiana Syarita binti Muhammad Razmin. Cikgu berasal dari negeri Kelantan dan menetap di negeri Kelantan. Jadi cikgu adalah Anadi batch SPM 2002 dan masuk ke Semap Kajang sejak tingkatan 1 tahun 1998. Dan cikgu pernah menjalankan praktikal sebagai guru praktikal di Semap Kajang selama 3 bulan
pada tahun 2008. Ya, Kak Ifa. Sebelum posting yang pertama. Jadi sekarang cikgu menjawat jawatan sebagai guru biologi di Sekolah Menengah Sains Macam Kelantan dan mengajar biologi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tempoh berkhidmat dalam pendidikan ialah selama 13 tahun. Itu je Kak Ifa. Terima kasih. Okey, baiklah. Seperti semua para penonton dah mendengar ya perkenalan, baru pengenalan sikit, baru tutup pun dah rasa macam wah nak jadi cikgu, nak jadi cikgu, nak jadi cikgu. Jadi kena berkenalan lah pula dengan saya. Okey, baiklah. Moderator anda pada hari ini, nama diberi Norifah binti Nordin. Sekarang saya merupakan seorang guru bahasa Inggeris di Sekolah Menengah Kebangsaan Labu Besar, Kulim Kedah. Ada ke orang Kedah kita ni? Mari tengok set. Okey, tanpa membuang masa ya, kalau penonton tadi ada mendengar atau meneliti setiap setiap panelis kita. Panelis kita adalah terdiri daripada pelbagai peringkat pendidikan. Maksud saya dia mengajar di pelbagai peringkat. Okey, kita ada cikgu sekolah kebangsaan, kita ada cikgu pendidikan khas, kita ada cikgu sekolah menengah daripada asrama penuh, dan kita juga ada peringkat yang lebih tertinggi iaitu di Kolej Matrikulasi. Okey, untuk kita pergi lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi mengenai bagaimana ya adik-adik, boleh saya pastikan sebagai adik-adik ya, adik-adik yang berminat nak jadi cikgu ni. Okey, kalau nak jadi cikgu SK macam mana? Nak mengajar di bahagian pendidikan khas macam mana? Di sekolah menengah macam mana? Ataupun nak pergi ke kolej menjadi pensyarah matrikulasi macam mana? Kita bersama dengan panelis kita. Okey, kita mulakan dengan panelis kita. Saya ke panelis yang keempat dulu ya. Kerana kita buat ikut turutan pun nampak cantik flow kita hari ini. Okey, saya persilakan cikgu Musfira, boleh terangkan atau kita promote sikit ataupun kita bagi pendedahan sikit, pencerahan sikit kepada adik-adik yang di luar sana ataupun para waris yang nak anak-anak jadi cikgu, jadi pendidik ni. Silakan Musfira. Okey, terima kasih Puan Moderator Kak Ifa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang ada pada dalam majlis kita pada hari ini. Okey, adik-adik lepasan SPM khususnya yang mendengar untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang bidang perguruan. Sebenarnya bidang perguruan ini adalah satu bidang yang sangat penuh dengan warna-warni, sangat-sangat menarik dan sangat indah, walaupun asalnya cikgu sendiri bukanlah memilih ke bidang perguruan tapi atas permintaan ibu dan ayah. Okey, sebenarnya lepas SPM dulu saya pergi matrikulasi. Masa tu dah seronok dah dekat matrik sebab ada kawan baik daripada Semak Gajang. Kawan baik 3-4 orang kat situ, belajar sama-sama dalam sebulan, dapat tawaran ke IPG. Jadi masa dapat tawaran kat IPG tu memang rasa macam beratnya nak tinggalkan matrik sebab dah seronok dengan kawan-kawan kan. Tapi atas permintaan mak ayah kata nak tengok anak jadi cikgu. Okay. Jadi saya pun mengambil keputusan untuk melanjutkan pelajaran ke masa tu belum IPGM, masa tu Institut Perguruan. Saya dapat ke Institut Perguruan Darul Aman. Okay, untuk pengetahuan semua, kami merupakan batch pertama program ijazah sarjana muda perguruan keluaran IPG. Okay, keluaran IPGM. Okay, kalau dulu-dululah kan, kalau tak tahu nak kerja apa, okay, pergi jadi cikgu lah. Tak tahu nak kerja apa, pilih jadi cikgu lah macam tu kan. Tapi adik-adik sekarang ni dah berbeza ya adik, tak sama dah macam dulu. Kalau dulu tak tahu nak kerja apa, pergi jadi cikgu. Tapi sekarang kalau nak jadi cikgu, belajar rajin-rajin. Okey, belajar sungguh-sungguh, belajar rajin-rajin, letakkan target. Kerana untuk jadi cikgu sekarang perlukan sekurang-kurangnya keputusan cemerlang 5A dalam SPM ni. 5A cemerlang tu maksudnya sama ada A plus, A ataupun A minus. Okey. Kemudian cikgu sempat bersembang minta tanyakan pendapat daripada panel penilai sendiri daripada program ijazah sarjana muda perguruan. Panel penilai itu sendiri mengatakan bahawa sekarang nak jadi cikgu bukan ikut minat subjek apa yang kita nak, tapi kena ikut kelulusan apa yang kita layak. Okay? Bukan minat tapi tengok pada kelulusan yang kita layak, sebab kelulusan sangat penting untuk menentukan sama ada kita boleh dapat ataupun tidak. Untuk pengetahuan semua, permohonan PISMP sekarang, program ijazah sarjana muda perguruan, permohonan online. Dia link terus ke bahagian peperiksaan. Okay, bila dia link terus ke bahagian peperiksaan, bila kita tak dapat, tak ada kelayakan yang cukup, automatik akan ditolak. Okay,
Kemudian purata, purata murid yang purata pelajar yang mohon untuk PISMP ni dalam 80,000 permohonan, okey. Purata ni bukan bukan jumlah yang sebenarlah. 30,000 dapat untuk ke peringkat ujian pertama, iaitu ujian ujian kelayakan. Kemudian dalam 10,000 yang akan dipanggil untuk temuduga, okey. Dan pemilihan hanya dalam 5,000 calon, okey, untuk memenuhi keperluan setiap tahunlah bagi program ijazah sarjana muda perguruan. Okey, jadi kalau dulu nak dapat cikgu tu senang, tapi sekarang kalau dapat cikgu tu, bersyukurlah kerana anda adalah insan yang terpilih. Okey, dapat cikgu bonus, tak dapat jadi cikgu sekarang ni, tu dah biasa dah. Kalau tak dapat, oh itu biasa. Sebab bukan senang dah untuk melayakkan kita untuk menjadi seorang guru. Okey, jadi macam mana, apa yang perlu kita ada? Jadi saya sendiri, saya cikgu akan tunjukkan sedikit slide untuk adik-adik lihat sendiri apa yang perlu disediakan dan apa langkah-langkah untuk permohonan. Okey, sekejap ya. Okey, kalau boleh lihat di sini, ini iklan yang terbaru, pengambilan khas program ijazah sarjana muda perguruan, okey, ataupun nama ringkasnya PISMP. Okey, ada dua iklan di sini, iaitu ambilan fasa 2 tahun 2021, lulusan SPM 2018, 2019, 2020, umur tidak melebihi 20 tahun. Okey, tempoh pengajian selama 1 tahun. 1 tahun persediaan dan 4 tahun ijazah. Okey, kemudian kita ada juga iklan untuk yang mempunyai sijil menengah agama ataupun sijil menengah agama dan UEC. Okey, untuk ambilan tahun 2021. Okey, jadi sama juga tidak melebihi 20 tahun. Okey. Macam mana kita nak mohon? Layak tak kita nak mohon? Okey, yang pertama sekali mesti sihat tubuh badan ya adik-adik. Kerana kita akan ada ujian kecergasan fizikal. Kalau macam zaman saya dulu, kita tengok iklan dalam surat khabar. Okey. Kami first batch, jadi tak tahu tak familiar, tak terkenal PSMP masa tu. Jadi tengok iklan surat khabar, apa yang kawan-kawan minta semua kita isi, minta kan. Masa tu sebenarnya saya nak cari subjek account. Okey, tapi saya tengok tak ada subjek account. So saya ambil lah subjek calculation lah sebab kita memang minat pengiraan kan. Jadi saya ambil matematik. Bila dah dapat baru saya tahu rupanya program ijazah sarjana muda perguruan ini adalah program khusus untuk untuk melahirkan guru berijazah di sekolah rendah. Kalau dulu, zaman dulu, guru diploma dan guru sijil berada di sekolah rendah, sekolah kebangsaan, manakala guru ijazah untuk menengah. Okey, tapi sekarang guru ijazah sekolah menengah dan sekolah rendah, kedua-dua peringkat sekolah memerlukan guru yang berijazah. Okey, jadi PISMP ni program untuk melahirkan guru berijazah dan ditempatkan di sekolah, okey, sekolah kebangsaan. Okey, tapi kelayakan sama kena ada ijazah juga. Okey, so yang pertama kena sihat tubuh badan. Yang kedua kena aktif core curriculum. Okey, sebab kita bila dah jadi cikgu, kita bukan hanya mengajar subjek akademik, tapi kita juga kena mahir dalam core curriculum. Okey, yang ketiga lulus SPM dengan grade marker peperiksaan cemerlang. Cemerlang merangkumi A minus, A dan A plus dalam mana-mana 5 mata pelajaran. Okey, dan yang keempat mesti dapat kepujian dalam bahasa Melayu, sejarah dan bahasa Inggeris. Okey. Kemudian, bagaimana langkah untuk kita mohon? Okey, langkah-langkah permohonan. Yang pertama sekali kita isi permohonan di website. Okey, kemudian bila dah isi permohonan, kita akan dipanggil untuk UKCG, iaitu ujian kelayakan calon guru, di mana anak-anak adik-adik perlu menjawab soalan psikometrik. Okey, bila dah lulus untuk UKCG ni, kita akan terus ke ujian kelayakan fizikal. Sebab tu cikgu cakap kena jaga kesihatan, pastikan badan sihat. Okey, sebab sekarang ni dah ada ujian kelayakan fizikal. Masa zaman cikgu dulu tak ada, kita mohon kita dapat terus temuduga. Okey, tapi sekarang ni permohonan terlalu tinggi. Okey, untuk menjadi seorang guru permohonan terlalu tinggi, jadi dah banyak saringan yang dilakukan. Okey, so sekarang ada ujian kelayakan fizikal. Okey, kemudian lepas ujian kelayakan fizikal akan ada sesi temuduga. Okey,
bila dah temu duga macam cikgu cakap tadi eh, kalau dalam 80,000 permohonan yang dipanggil untuk temu duga tu average dia dalam 10,000. Okey, kemudian selepas dah ditemu duga barulah pihak panel akan memilih tapisan akhir mengikut kuota eh. Mengikut kuota tu maksudnya murid Melayu, Cina, India dan pribumi untuk tapisan akhir dan kuota yang ditetapkan sahaja yang layak untuk diisi. Okey. Itu permohonan yang cara langkah permohonan, tapi sekarang ni waktu PKP, okey, ada sedikit perubahan eh, di mana pada ujian kelayakan fizikal dan temuduga eh. Kalau adik-adik boleh lihat kat sini, kita isi permohonan, kita buat ujian kelayakan calon guru, kemudian kita buat video. Okey, sebab kita tak boleh hadir, jadi kita buat video untuk ujian kelayakan fizikal dan temuduga pun melalui video di mana kita kena rakam, okey, rakam pengenalan diri, kemudian kita kena rakam simulasi PDP. Maksudnya kita kena rakam kita mengajar, simulasi mengajar, kemudian kita hantar untuk peringkat ketapisan akhir. Okey, itu untuk langkah-langkah permohonan. Okey, kenapa ramai yang minta IPG ni? Apa yang menarik sangat, apa yang seronok sangat masuk IPGM ni? Okey, yang pertama sekali adik-adik akan diberi allowance, okey. Kita tak payah mohon PTPTN, kita tak payah mohon pinjaman pelajaran, tapi kita dapat allowance pula. Dapat allowance lagi dapat duit kan. Jadi allowance sekarang, yang terkini sekarang, cikgu tanya pada student PSMP sekarang lah, sebab zaman cikgu dulu tak sama. Zaman cikgu dulu RM280 sebulan. Okey, sekarang RM430 sebulan. Asrama percuma. Kemudian yuran pengajian hanyalah, kita hanya bayar yuran pendaftaran sahaja. Okey. Dan yang ketiga, peluang kerja terjamin ya, insyaAllah. Lepas kita habis belajar, dalam masa 6 bulan ke setahun kita akan dapat penempatan sekolah yang penempatan lah sekolah yang memerlukan kekosongan untuk subjek kita itu. Kemudian apa yang menarik adalah ilmu yang sangat mendalam dalam bidang perguruan. Okey. Kemudian semasa pengajian kita ada 1 tahun persediaan. Okey, zaman sekarang 1 tahun persediaan. Zaman cikgu dulu 1.5 tahun persediaan. Kami belajar dulu 5 tahun setengah. Sekarang ni 5 tahun sahaja. 1 tahun persediaan, 4 tahun untuk ijazah. Okey, kita akan belajar pedagogi. Pedagogi itu kita akan belajar ilmu-ilmu pendidikan. Kemudian co-curriculum ya, sebab kita jadi cikgu bukan hanya ilmu akademik, tapi kita juga mahir, perlu mahir dalam bidang co-curriculum. Okey, kemudian 3 kali pengalaman berasaskan sekolah. Jadi adik-adik ini diberi peluang pergi ke sekolah untuk lihat sendiri pengurusan sekolah selama 3 kali eh, 1 semester seminggu. Okey, so 3 semester kita akan pilih mana-mana sekolah yang nak pergi. Ha, masanya masa nak berjalan, masa zaman cikgu dulu nak pergi Pahang, cikgu pergi pengalaman berasaskan sekolah tu kat Pahang seminggu, tengok sekolah di Pahang, kemudian pergi ke Ipoh seminggu, tengok sekolah di Ipoh dan seminggu di Kedah. Okey, kemudian kita ada 2 kali praktikum selama 3 bulan. Maksudnya bulan ada 1 semester, 3 bulan praktikum. Semester yang seterusnya 3 bulan lagi praktikum dan ada internship selama 1 bulan. Internship ni lebih kepada pengurusan sekolah, nak jalankan program di sekolah. Jadi bila adik-adik masuk ke IPG ni, adik-adik akan dilengkapkan dengan ilmu-ilmu keguruan dan yang paling penting, paling best sekali, penuh, kita akan jadi seorang guru yang bersedia. Okey, kerana kita dah diberi ilmu kurikulum, ilmu pedagogi, pengalaman dalam praktikum, supaya bila kita ditempatkan di sekolah, insyaAllah kita boleh jadi seorang guru yang bersedia untuk apa saja cabaran dalam dunia pendidikan, insyaAllah. So saya rasa setakat itu dahulu untuk pengenalan, bukanlah pengenalan, pendedahan tentang program PISMP kepada adik-adik yang berminat untuk mendapat ijazah dan ditempatkan ke sekolah kebangsaan dengan kelayakan ijazah. Cikgu Musfira, maksudnya PISMP ijazah tetapi mengajar di sekolah kebangsaan. Macam tu ke? Ya, betul. Okey. Baiklah. Ya, sebab kita ada juga di luar sana ya, mungkin para waris atau para apa ni, adik-adik sendiri, pelajar-pelajar yang nak jadi cikgu tapi nak jadi cikgu sekolah menengah ke sekolah rendah. So dia ada pembahagian dia di situ. Betul tak Cikgu Musfira? Betul. Untuk PSMP ni memang program yang dikhususkan
untuk guru ijazah sekolah kebangsaan, sekolah rendah. Okey, baiklah. Tapi adik-adik ada kelas dekat ijazah, so bila dah belajar nanti boleh sambung ke peringkat master, PhD, tak ada masalah. Boleh ni macam akak sendiri, cikgu sendiri, kita sambung, cikgu sendiri sambung ke peringkat master dalam bidang pendidikan matematik. Kemudian kita ada pilihan, kalau nak mohon jadi pensyarah IPT pun boleh, kalau kita nak mohon ke bidang-bidang lain pun boleh, tak ada masalah, insyaAllah. Besar dan luas skop perguruan itu sendiri sebenarnya. Baiklah, sebenarnya saya ada nak mengetik sikit lah stigma yang mengatakan tak tahu nak kerja apa, lepas tu bukan jadi cikgu lah. Betul tak? Okey. Namun ya, satu lagi. Yang tu satu. Satu lagi saya pun bersetuju ya dengan apa yang diperkatakan tadi oleh Cikgu Musfira, iaitu sebenarnya bila kita dah masuk ke dalam bidang perguruan ataupun especially semasa berpraktikal. Masa praktikal tu sangat penting. Yang dapat mendedahkan kita. Dia sebenarnya ada teori dan juga praktikal tu yang sangat realiti bidang perguruan sebenarnya. Baiklah. Terima kasih panel kita. Seterusnya, saya jemput pendidik ni, dia luar biasa. Nak tahu kenapa saya panggil dia seorang yang luar biasa? Kena tahulah, kena share lah cikgu kita tu. Okey, dipersilakan cikgu luar biasa kita, Cikgu Syabinar. Okey, terima kasih Puan Rifa, moderator. Saya tak adalah luar biasa ya, saya sama je. Cuma yang istimewanya sebab saya mengajar anak-anak istimewa. Baiklah ya adik-adik di luar sana, para hadirin, para penonton ya, cikgu-cikgu, mantan cikgu-cikgu, rakan-rakan, senior-senior, junior-junior. Okeylah, tadi sebenarnya kita dah dengar ya cerita panjang lebar tentang apa pengambilan guru daripada Cikgu Musfirah. Memang nampak menarik tau sebenarnya, memang sangat menarik. Tapi kalau nak lagi menarik, kalau kita explore bidang pendidikan khas ya. Tadi Cikgu Musfirah dia cakap secara umum, tapi sebenarnya sama je, cuma atas kita lah, kita nak cuba bidang mana ya. Macam saya sendiri, macam cikgu sendiri, cikgu sebenarnya cikgu mula daripada SPM dekat Selat Kajang, lepas tu lanjutkan pelajaran ke matrikulasi di kampung halaman moderator Kota Baru Kelate. Lepas tu cikgu sambung pula ambil ijazah sarjana muda dalam pentadbiran perniagaan, majoring dalam pengurusan sumber manusia. Mesti orang pelik. Macam mana boleh terjurus ke arah cikgu pendidikan khas? Sebenarnya cikgu adalah lulusan KPLI ya. KPLI khusus perguruan lipasan ijazah daripada Maktab Perguruan Islam Bangi. Jadi mesti orang akan tanya, kenapa nak jadi cikgu pendidikan khas? Apa yang best jadi cikgu pendidikan khas? Itu nanti kita akan kupas ya. Tapi masa mula-mula minta KPLI tu memang dah set dalam fikiran ni, saya nak cuba sesuatu yang baru. Maksudnya okey, kita nampak pendidikan khas memang macam pendidikan khas memang menarik juga ni. Memang anak-anak istimewa ni. Jadi waktu yang cikgu masuk KPLI tu kiranya short course ya, masa yang pendek. Setahun je. Campur tolak dengan praktikal memang tak sampai setahun pun. Tapi macam yang Cikgu Musfirah sebut tadi tu, memang sangat-sangat apa orang kata, bila makin lama makin revolusi. Maksudnya kita, kalau kita minat dalam bidang pendidikan, memang seeloknya kita lanjutkan pelajaran. Lepas SPM tu kita dah nampak macam mana Cikgu Musfirah cakap tu, kita masuk dalam apa PISMP ataupun kalau katalah kita lebih berminat pada sekolah menengah, kita boleh ambil ya ijazah sarjana muda dalam bidang pendidikan untuk pendidikan khas ya. Macam cikgu ada tengok, kalau adik-adik berminat ni untuk cuburkan diri dalam bidang pendidikan khas, dia macam ni ya, apa untuk yang universiti yang menawarkan apa tu ijazah sarjana muda pendidikan kebujian pendidikan khas, kita ada Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains Malaysia dan juga UPSI ya. UPSI memang kita tahulah, tapi betapa orang kata apa, betapa seronoknya sekarang ni. Sebab apa? Sebab bidang pendidikan dia makin meluas ya. Jadi dah yang apa yang Dr. Razie Jidin hari tu cakap pun, untuk yang pengambilan one off tu pun, memang kita kekurangan guru pendidikan khas. Jadi bila kita berminat dalam bidang pendidikan, kita cuba, apa orang kata, nak cubalah pendidikan khas ni. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab apa cikgu cakap macam tu? Sebab apa kakak cakap macam tu? Sebab saya sendiri bila tengok balik
apa tu macam untuk yang ijazah sarjana muda pendidikan dengan pendidikan khas ni, bila tengok balik apa subjek-subjek yang ditawarkan di universiti, memang sangat menarik untuk pendidikan, memang sangat-sangat menarik. Memang orang kata apa, memang satu yang memang best kalau kita nak explore. Lepas tu kita ada tempoh masa yang panjang, kita boleh pilih bidang pengkhususan, ya. Macam saya waktu saya ambil KPLI, saya memang orang kata memang major dalam masalah pembelajaran. Tapi bila kita sambung, kita ambil daripada SPM, daripada matrik daripada SPM, maksudnya tempoh yang panjang tu kita boleh pilih. Kita nak ambil masalah pembelajaran ke, kita nak ambil masalah pendengaran ke, kita nak ambil masalah apa tu masalah penglihatan, kan dah lupa. Jadi maksudnya kita ada peluang, katalah masa kita belajar tu tiba kita rasa seronok lah, macam nak explore bidang bahasa isyarat ni. Jadi kita bila kita masuk dalam universiti atau kita masuk dalam IPG tu, okay, kita dah boleh pilih nak explore bahasa isyarat. Macam saya dulu waktu saya ambil KPLI, saya dah khusus dalam masalah pembelajaran, saya kurang berpeluang. Maksudnya sekarang ni saya kena ambil kursus sendiri untuk belajar bahasa isyarat. Tapi sekarang adik-adik memang sangat untung, memang sangat best. Sebab apa? Sebab di universiti sendiri dalam bidang pendidikan khas tu, memang kita dah, orang kata apa, memang kita dah didedahkan dengan benda tu. Dengan tambahan pula dengan media sosial sekarang ni, dalam Facebook, dalam Instagram, memang ada yang volunteer untuk ajar kita pendidikan khas. Memang orang kata apa, memang saya nak cakap pun orang kata teruja tau. Kalau saya tengok kursus-kursus yang diorang tawarkan tu, saya rasa saya nak jadi student balik. Cikgu nak jadi student balik tau. Maksudnya memang menarik. Lepas tu yang lagi ni, kita ada pensyarah-pensyarah universiti yang sebab saya selalu ikut ya webinar, seminar yang dianjurkan berkaitan dengan pendidikan khas ni. Kita ada pensyarah-pensyarah yang sangat berpengalaman ya. Yang memang terbaik, yang memang berkaliber. Maksudnya memang kita boleh, orang kata kita boleh ambil pengalaman tu bila kita sambung dalam pendidikan khas. Minta maaf sebab saya memang dalam bidang saya, jadi saya cakap bidang saya lah. Sebab adik Musfirah tadi dia dah terangkan macam mana kita nak jadi cikgu, kita nak masuk cikgu kan. Jadi saya secara peribadi saya cakap memang seronok untuk explore pendidikan khas. Lagi satu saya nak sentuh, ada masa lagi ke moderator? Okay. Boleh, kongsi lagi satu, saya nak sentuh ya, sebab orang kata apa, macam adik Musfirah cakap tadi, Puan Norifah cakap tadi, sebenarnya kita belajar dekat universiti tu memang orang kata memang itu realiti. Jadi bila kita masuk dalam bidang pendidikan khas, dalam tempoh yang panjang kita akan berpeluang dua kali praktikum, betul ke Cikgu PSMP kalau tak salah? Betul ya? Sebab saya dulu sekali je, 3 bulan je. Jadi orang kata nak dekati insan-insan istimewa ni memang orang kata memang terhad kan. Jadi sekarang ni memang banyak peluang lah, kita boleh dekati insan istimewa, kita boleh tengok macam mana realitinya, cubalah. Sebab kalau kita tak cuba, kita tak pecahkan ruyung, macam mana kita nak dapat sagunya? Kalau kita tak kenal dunia pendidikan khas, macam mana kita nak jatuh cinta kan? Lagi satu, kita ada data, macam saya tengok data statistik pada tahun 2020 ya. Kita memang, kita tengok peningkatan murid berkeperluan khas ni memang setiap tahun ada 9,000 tadi tu. Jadi memang kita perlukan sangat ya adik-adik yang bijak-bijak ni, yang ada banyak idea, golongan alfa ni, memang kita perlukan sangat untuk masuk dalam pendidikan khas. Cubalah adik-adik ya. Jadi orang kata kita explore lagi. Mungkin orang kata kita tak tahu, kita tengok pendidikan khas ni macam tak ada apa, macam alas itu je, macam budak-budak tu je kan. Tapi tak ya sayang-sayang adik-adik ya, kita macam apa orang kata, kita boleh kembangkan kejayaan kita. Kita boleh sambung master macam Cikgu Musfirah cakap tadi. Lepas tu kita boleh sambung ke PhD. Dia peluang nak kembangkan kejayaan kita sama saja macam aliran perdana, tak ada beza. Yang bezanya ialah anak-anak murid kita. Tu je lah, harap bila dengar ni rasa macam semangat lah kan nak masuk pendidikan khas. Minta maaf lah Cikgu pendidikan khas ni memang cakap macam ni. Okey, itu sahaja. Itu sahaja perkongsian saya. Sebab itulah Cikgu Syabina, saya cakap cikgu ni seorang yang luar biasa. Dia humble, dia tak nak ngaku. Okey, betul tak penonton? Sangat terserlah keistimewaan, keluar biasaan dia. Sayang je dengan anak pelajar dia. Saya pun nak jadi anak pelajar juga hari-hari, cikgu sayang saya. Okey, baiklah. Seterusnya ya. Ada lagi tu, tadi kita dengar yang apa keistimewaan, tapi kena dengar pula lepas ni kupasan topik kedua kita tentang cabaran menjadi guru pendidikan khas. Okey,
sana yang ingin mengutarakan soalan-soalan kepada panelis kita, boleh tulis di chat box kita. Saya insya-Allah dari masa ke semasa saya akan cek dan saya akan baca. Dah ada Dato' orang dah puji Cikgu Syabina tu, luar biasa. Baiklah, tanpa buang masa, saya persilakan dari sekolah kebangsaan kita ke sekolah pendidikan khas dan seterusnya melangkah ke arah pendidikan menengah, iaitu golongan remaja ni lah, adik-adik kita ni lah sekarang ni. Untuk itu saya persilakan panel hebat kita, Ustazah Siti Khadijah Haji Hamzah, dipersilakan. Ustazah, mic tu. Okey. Lama sangat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Moderator, semua para guru, bekas guru Smart Kajang, rakan-rakan yang sedia ada. Saya Siti Khadijah binti Haji Hamzah, tadi saya lupa nak perkenalkan. Saya berasal daripada Ampang, Kuala Lumpur. Walaupun ibu bapa saya berasal dari Kelantan, tapi kami dah tinggal KL lama. Okey, jadi saya lupa nak kenalkan tadi. Jadi saya nak ceritakanlah bahawa saya ni adalah zaman yang dah lama, zaman sijil perguruan lagi, ya. Jadi apa yang Musfirah dan Syabina kongsikan tadi adalah merupakan yang terkini bagi saya, cara pengambilan terkini, ya. Cukup Dato', memang yang pendengar boleh dah boleh mohon dah hari ni kalau dengar tu, ya. Dah tanam rasa seronok dah. Okey, untuk saya boleh kongsikan sebaik saja saya lepas daripada SDPM di sini di Smart Kajang, saya memohon maktab perguruan lah, ya. Kerana ketika itu saya ada berminat untuk menjadi guru, maka saya mohon, alhamdulillah saya belajar di Maktab Perguruan Islam Bangi selama 5 semester. Juga nak kongsikan bahawa dulu praktikal pun 2 kali, semester 3, semester 5. Okey, semester 5 tu dia dah kira hantar praktikal posting. Maksudnya kalau dihantar ke situ, bermakna posting pun di situ. Tetapi memandangkan saya dipostingkan di sekolah yang enrollmentnya kecil ataupun sekolah C, sekolah anak orang asli, maka saya tak boleh kekal di situ, ya, kerana guru yang sedia ada telah mencukupi. Dan saya pun jabatan saya ketika itu dihantar ke sekolah kebangsaan Ulu Beranang, Lengging, Negeri Sembilan, sempadan Semenyih, ya, dengan Negeri Sembilan. Jadi saya pun memohon balik semula dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan mereka meletakkan saya di Port Dickson, sekolah rendah di Port Dickson. Okey, apa yang saya boleh kongsikan masa Maktab Perguruan Islam, saya terima permohonan tu, ni kepatah balik pula, ya. Saya dapat tawaran PSRPA. Saya pun tertanya apa PSRPA. Rupanya maksudnya adalah pendidikan sekolah rendah, PA pengajian agama. Bermakna saya untuk pendidikan Islam lah. Ya, jadi memang dulu kalau lepasan maktab perguruan, memang sekolah rendah. Tidak ada pilihan ke menengah kecuali mereka yang dihantar ke Sabah, Sarawak, kerana keperluan ke sekolah menengah sangat perlu, kan. Jadi ada guru-guru saya, ada kawan-kawan saya yang lulusan yang sama, mereka ditempatkan di sekolah menengah dengan lulusan PSRPA tadi. Okey, tapi kalau yang di Semenanjung, sebahagian besarnya adalah di sekolah rendah. Okey, seterusnya lepas sahaja di situ, ya, saya ditempatkan di Port Eastern, dia kata tadi. Saya memang sedih lah kerana ala jauhnya, kan. Sebenarnya saya ni dah biasa kat Kuala Lumpur dan Selangor, jadi tiba-tiba nak kena beralih ke Negeri Sembilan. Jadi dalam pada tu saya berdoa lah, mudah-mudahan ada berlaku keajaiban. Alhamdulillah, mereka telah meletakkan saya. Kemudian dapat call, dia kata awak boleh balik ke Kuala Lumpur kerana ada seorang guru di di Seremban memohon pertukaran ke seorang guru di KL memohon pertukaran ke Seremban. Jadi tempat awak kita tuis saja. So alhamdulillah lah, maka saya ditempatkan pada 1 hari bulan 12 1994 di SK Jalan Hang Tuah 1 Kuala Lumpur. Jadi saya ditempatkan di situ, tapi perlantikan dikira 1 hari bulan 1 1995. So try lagi lah setelah sebulan tu di situ, ya. Jadi setelah selama 5 tahun di situ, okey, mencukupi 3 tahun sebagai
pengesahan jawatan dulu 3 tahun ya. Kemudian cukup 5 tahun saya pun minta tukar berhampiran dengan rumah sedikit di SK Desa Pandan dan akhirnya saya dapat tawaran belajar ke UKM pada pertengahan bulan 5, yang 5 bulan jadi sekolah Desa Pandan tu saya sambung belajar. Dan untuk pengetahuan dulu punya cara kalau daripada lepasan maktab dia akan berikan namanya saluran kedua, permohonan kemasukan ke universiti melalui saluran kedua, diterbitkan di akhbar. Okey, jadi saluran kedua ni biasanya universiti membuat secara dalaman ataupun manual ya. Jadi guru-guru yang nak jadi nak sambung belajar, mereka terima permohonan, jika layak mereka panggil, okey, dan panggil sekali dengan yang STPM yang lain, okey. Dan saya mohon UKM dalam pengajian Islam, Jabatan Al-Quran dan Sunnah ketika itu. Setelah 3 tahun saya sambung pula lagi ke saya tanpa ada berhenti ataupun menamatkan perkhidmatan saya meneruskan perkhidmatan dengan bergaji dengan separuh gaji sekolah rendah tu, okey. Saya terus di sana hingga ditempatkan semula oleh bahagian pendidikan Islam di bawah Kementerian Pendidikan. Kerana saya adalah guru agama kan. Jadi bila ditempatkan di situ, saya ditempatkan ketika itu banyak SBP yang kosong. Kebetulan pada bulan 2. Jadi hanya 2-3 je dalam lebih kurang 10 orang guru veteran ni yang sama belajar ni, adalah lebih kurang 2-3 orang je pergi SMK. Dan saya ketika itu ada sekolah baru nak buat tahun 2002 akhir, iaitu SBP Integrasi Gombak ya, ditempatkan di situ. Jadi saya pun pergilah dan hingga kini saya masih kekal di situ. Dan itulah cara yang dulu punya ya, cara saluran khas. Tetapi hari ini tak ada lagi dah ya. Hari ini kalau STPM terus, insyaAllah berpeluang besar untuk masuk ke universiti, insyaAllah. Sebab cara hari ini dah berbeza daripada dulu. Okay, jadi yang pengambilan PISM yang di dan juga pendidikan khas yang ceritakan tu memang adalah sesuai dah, memang yang terkini lah ya, yeah? Pengambilan terkini. Jadi saya nak ceritakan, tak boleh kena saya orang dulu-dulu ya, yeah? Orang lama. Jadi saya nak ceritakan dulu ada bentuk macam ni, itu saluran khas ambilan kedua. Jadi itulah 3 tahun saya belajar dan saya mengadap balik bahagian pendidikan Islam untuk reposting ataupun penempatan semula dan ditempatkan di sekolah itu sehingga kini. Jadi itulah sedikit pengalaman. Dan mungkin untuk ketika itu untuk sekolah menengah biasa, untuk sekolah menengah biasa, biasanya lepasan kalau sarjana muda pendidikan, dia akan terus ke sekolah. Tapi kalau sarjana muda bidang apa, dia akan keluar dan mengambil KPLI ataupun diploma pendidikan. Dan yang saya rasa bersyukur sangat kerana saya hanya mendapat sijil perguruan, mata perguruan Islam tu ya, di awal-awal tu. Bila masuk saja di sekolah saya, saya dapatlah menukar, kebetulan kerajaan menukar kepada diploma pendidikan. Ya. Alhamdulillah sebenarnya sama saja, dan diploma pendidikan tu adalah nama kepada sijil perguruan saja. Tapi hari ini kalau yang ambil sarjana muda pendidikan, sarjana muda katakan bidang zoologi ke apa saja pun ya, dia kena, kalau nak masuk jadi guru dia tetap kena ambil diploma pendidikan ataupun KPLI ya, kursus perguruan lepasan ijazah. Itulah yang saya boleh kongsikan untuk makluman semua. Baiklah, terima kasih Ustazah Siti Khadijah. Menarik tu. Kerana Ustazah Siti Khadijah ni dia bermula dari bawah Ustazah je cakap macam tu. Dia bermulanya sangat special sehinggalah berada di Takut sekarang. Sekolah berasrama penuh Integrasi Gombak ni bukan calang-calang pelajar-pelajar kat situ. Betul tak Ustazah? InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Seterusnya sama
semuanya sama. Tetapi dari segi pendidikan, pengajaran pendidikannya, kita persilakan yang sejawat dengan Ustazah Sintia kita tadi, iaitu Cikgu Mardiana. Ya, silakan Cikgu Mardiana. Terima kasih kepada Puan Moderator. Jadi tadi kita dah dengar daripada nak masuk ke IPG, lepas tu jadi guru melalui KPLI, DPLI. Okay. Jadi macam cikgu, cikgu memang direct mengambil pendidikan. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan. Okay. Jadi sebaik sahaja cikgu menamatkan pengajian di Smart Kajang SPM, cikgu masuk ke Kolej Matrikulasi Melaka. Lepas tu cikgu memohon ke Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk mengambil ijazah sarjana muda pendidikan major biology minor science. Okey, jadi di UPSI cikgu ditaja oleh beasiswa Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi adik-adik kalau yang dah dapat tawaran untuk ijazah sarjana muda pendidikan ni, kalau yang IPG macam cikgu Mus cakap tadi memang dah ada tajaan kan Mus kan? Tapi kalau untuk di universiti, jadi adik-adik kena cari cari peluang untuk dapatkan beasiswa. Ada banyaklah beasiswa di peringkat universiti dan adik-adik kena persiapkan diri sebab bukan mudah kita nak dapatkan beasiswa. Okey. Jadi di sini jugalah cikgu nak ambil kesempatanlah nak ucapkan terima kasihlah kepada Cikgu Zuriel Hanim kerana Cikgu Zuriel merupakan penjamin kepada cikgu untuk beasiswa ini. Terima kasih banyak cikgu. Okey, jadi cikgu telah berkhidmat di beberapa sekolah. Jadi first posting cikgu ialah di SMK Taman Mount Austin di Johor. Kemudian cikgu berkhidmat di Sekolah Menengah Sains Teluk Intan, Perak. Kemudian cikgu berkhidmat di Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu, seterusnya cikgu berkhidmat di Sekolah Menengah Sains Jeli pada tahun 2013. Berkhidmat di sana selama 3 tahun setengah. Alhamdulillah cikgu berkhidmat sekarang di Sekolah Menengah Sains Macang bermula tahun 2016 sehingga kini. Jadi mesti ramai kan tertanya macam mana boleh pindah kan? Sebab suami cikgu memang berada di Kelantan. Jadi adik-adik bila kita nak mohon pindah, adik-adik kena mesti ada testimoni yang kuat. So masa di sekolah mesti buat kerja betul-betul. Sebab masa cikgu nak pindah, mohon pindah daripada sains jeli ke sains macang ni, cikgu kena buat resume. Resume macam kita nak minta kerja. Kan biasalah kan bila negeri Kelantan ni kan antara negeri yang paling banyak permohonan untuk masuk bertukar kan. Jadi pastikan di sekolah kita buat kerja betul-betul. Jadi cikgu betul-betul didik anak murid kita betul-betul eh. Okey, jadi kenapa cikgu pilih profesion perguruan? Sebab memang minat cikgu di situ. Kita ada majalah sekolah kan. Majalah sekolah kan biasa untuk tingkatan 5 kita ada special punya ruangan kan. Yang masa seorang-seorang ada alamat rumah lah apa semua tu kan. Cita-cita. Di situ cikgu tulis cita-cita cikgu adalah untuk menjadi seorang guru. Memang cikgu memang nak jadi guru. Okey, dan kenapa cikgu pilih subjek biologi? Kerana cikgu sangat suka kepada subjek biologi. Masa tu yang ajar cikgu ialah Cikgu Natrah. Terima kasih cikgu. Tapi bukan bermakna cikgu tak minat subjek lain. Cikgu minat subjek kimia. Cikgu Nolia, terima kasih cikgu. Cikgu fizik, cikgu Atan dan semua cikgu-cikgu lain. Cikgu Tan ajar maths. Terima kasih banyak cikgu. Okey, jadi adik-adik kena tanya diri sendiri. Kenapa adik-adik pilih profesion perguruan? Kerana dah ada anak murid cikgu sendiri yang dah dapat ke IPG. Ramai sekarang pelajar straight A pun nak minta ke IPG. Macam yang cikgu Mus cakap tadi tu, sekarang saingan sangat sengit untuk ke IPG. Pelajar straight A pun minta untuk ke IPG kerana peluang kerjaya yang sangat besar lah. InsyaAllah Okey, jadi yang keduanya, walaupun apa sahaja profession yang adik pilih, tak kira lah guru ke, doktor ke, tapi buat dengan bersungguh-sungguh. Kalau jadi doktor, jadi doktor yang baik. Bertungkus lumut, bertungkus lumus, menyelamatkan nyawa pesakit. Jadi guru, bertungkus lumuslah, membantu pelajar, didik pelajar untuk mencapai kejayaan. Kejayaan dalam hidup mereka. Okay. Jadi macam cikgu, cikgu pilih profession perguruan, cikgu buat betul-betul. Cikgu kerja betul-betul, didik anak-anak murid cikgu
Kelas bukan setakat pagi, petang, malam, tapi ada kelas fajar menyingsing, ada kelas matahari terbenam. Sekarang cikgu nak ceritalah realiti seorang guru bagaimana. Ibarat macam nak tidur kat sekolah lah ibaratnya. Dan cikgu pun daripada sekolah SBP kan, mengajar di sekolah menengah sains macam tadi, sekolah SBP. Jadi ibarat macam cikgu ni nak tidur dekat sekolah dah. Kadang-kadang pukul 11 malam baru habis kelas. Jadi bila kita buat yang terbaik, maka anak-anak murid kita akan dapat capai yang terbaik. Alhamdulillah, 10 Jun yang lepas, result SPM 2020, cikgu ajar subjek biologi. Biologi sekolah menengah sains macam adalah nombor satu terbaik SPM SBP peringkat Malaysia. Alhamdulillah. Dengan GPMP 1.54. Syukur. Tahniah anak-anak murid cikgu semua. Okey, sama juga kalau macam jadi YouTuber, jadi YouTuber yang baik. Sekarang dah banyak kerjaya yang luar biasa dah. YouTuber pun jadi jutawan sekarang ni. Okey, jadi guru adik-adik, bukan semata-mata kita mengajar cikgu nak cerita realiti lah adik. Adik-adik, bila dah pilih cikgu, adik-adik kena bersedia. Sebab adik bukan mengajar je, tapi adik akan terlibat dengan banyak perkara. Okey, di peringkat sekolah kita ada organisasi, kita ada pengurusan dan pentadbiran, kita ada kurikulum, kita ada hal ehwal murid, kita ada co-kurikulum, tak campur lagi dengan program PPD, program JPN, program SBP. Jadi adik-adik kena persiapkan diri. Mental mesti kuat. Semangat mesti kental. Jadi bila dah masuk nanti, dah bekerja sebagai guru nanti, apa sahaja yang sekolah bagi jawatan pada adik-adik, jangan tolak. Cuba buat. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena bertanya kepada orang yang pakar. Siapa yang orang yang pakar di sekolah? Guru-guru senior. Adik-adik kena rujuk pada guru-guru senior, rujuk kepada guru-guru senior. Tanya mereka, bagaimana kak saya nak jadi, contohlah, hakim olahraga Tak pernah berlari kat sekolah sebelum ni Merita desa pun asyik excuse je kan. Duduk kat tepi jadi PBSM kan. Tapi kena jadi pengadil untuk olahraga. So kita ada cikgu sukan di sekolah, kita tanya cikgu sukan tu. Jangan kita sesekali tolak tugas. Okey, nak cepat kita cepat belajar, kita mudah buat kerja, sentiasa jadikan guru-guru senior sebagai rujukan. Okey. Dan macam cikgu sendirilah, cikgu merupakan ketua guru penasihat Kelab Inovasi SM Sains Macang. Jadi macam yang cikgu cakap tadi, bila kita bekerja, kerja sungguh-sungguh. Semua profession adalah hebat. Jangan sesekali kita rendahkan mana-mana profession. Profesion guru juga adalah hebat. Jadi cikgu telah berjaya bawa pelajar cikgu bertanding di peringkat, selain peringkat kebangsaan, negeri. Cikgu juga telah berjaya membawa bersama rakan sepasukan cikgu lah ke peringkat antarabangsa. Antaranya tahun 2017, cikgu dah bawa pelajar cikgu pergi ke Stuttgart, Jerman. Menang pingat emas di sana. Satu-satunya tim Malaysia yang dapat pingat emas. Alhamdulillah. Okey, lepas itu cikgu bawa pelajar cikgu pergi ke New Delhi, India. Okey, kemudian ke Bangkok, Thailand, dan juga pergi ke Surabaya, Indonesia. Best kan jadi cikgu kan? Sambil-sambil tu kita boleh tengok negara orang. Okey, jadi cikgu juga pernah berkhidmat dan kita bukan sekadar mengajar je tau. Macam cikgu sendiri, cikgu pernah berkhidmat sebagai juri, juri di Stuttgart, Jerman. Sebagai juri pertandingan International Conference of Young Scientists. Team judge masa tu ada dalam 7 orang. Cikgu je the only one orang Malaysia pakai tudung. Yang lain tu daripada Belanda. Ketua juri orang Belanda, lepas tu orang Brazil, orang Jerman, orang Thailand, orang Indonesia. Jadi kenapa cikgu boleh? Sebab cikgu nak cuba. Cikgu nak belajar. Kalau cikgu tak belajar, kalau cikgu tak buat, macam mana cikgu nak didik anak murid cikgu? Dan anak murid cikgu bukannya orang biasa-biasa, tetapi pelajar-pelajar yang terpilih. Kita nak didik anak-anak murid kita, kita dulu yang mesti didik diri kita sendiri. Sentiasa belajar. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Kembali kepada Puan Moderator.
Wow, hebat-hebat. Itu guru dah boleh pergi overseas. Mungkin ada setengah penonton di luar sana. Eh, macam mana ya boleh pergi tu? Ingatkan cikgu ngajar kat sekolah aja. Paling-paling pun pergi berkursus tu dululah. Boleh pergi kursus kat luar negeri. Pergi Langkawi pun dah syok sangat-sangat dah. Bawa balik coklat banyak-banyak. Lah ni tak ada dah lah cikgu-cikgu. Kita PDPR sahaja. Okey, untuk nak tahu yang tu kita pergi ke topik yang kedua pula. Tapi sebelum tu, okey kita bersama. Saja simpan ya. Sebenarnya inilah kumbang di kalangan bunga-bunga yang sedang mekar berkembang. Saya tak cakaplah cikgu lain, saya cakap saya lah yang kembang tu. Okey, baiklah, dipersilakan Ustaz Zainal untuk menerangkan, membuka, kita membedah ilmu berkenaan dengan profession sebagai pensyarah matrikulasi. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam penghormatan kepada seluruh barisan pengurusan Semak Kajang yang semasalah yang sekarang, para pengetua, guru-guru kanan, ya, tenaga-tenaga pengajar semasalah dan seluruh pelajarlah, terutamanya kepada SPM 2020. Mungkin sakit jari, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan tu sebab mereka ni mungkin feeder ataupun yang akan masuk ke matrik lah. Saya lebih suka sebut matrik lah sebab saya nak kempen yang tu dalam ni sebenarnya. Baik, saya suka nak menyebut beberapa nama guru-guru SMAP lah. Semasa zaman saya dan Ustazah Siti Khadijah dan batch yang satu batch dengan saya lah, ya, tahun SPM STPN tahun 1991 ni, jasa guru-guru ini tidak dapat dibalas lah, hanya Allah saja yang dapat membalasnya, ya. Sekadar yang saya dapat ingat lah, ya, saya sebut lah, ya, pengetua pada masa itu adalah Ustaz Faim, ya. Antara guru-guru kami adalah almarhum Ustaz Abrar, ya. Ustaz Abrar, Ustaz Wan Akasya, ya. Ya, yang masih handsome sampai sekarang, awet muda, tengok. Awet muda ni rezeki sebenarnya, ya. Abaikan penampilan saya hari ini agak ni, bukan shaver hilang ataupun tidak sebenarnya, tapi nak terhalul pada 21 hari bulan. Baik, Ustaz Ismail, Ustaz Muhyiddin, Ustaz Kamil, Cikgu Zainuddin, ya, Cikgu Siti Ros, Ustazah Habibah, ya, Ustaz Alim, ya, suami Ustazah Habibah, ya, jasa besar ni, Cikgu Norzita, Cikgu Norzita, Cikgu Sejarah, ya, Ustaz Kamilin, Cikgu Azizan, ya, Ustaz Zakaria, Ustaz Alias, Cikgu Raja Nur Azam, Puan Pun. Sekadar yang saya ingat lah dan saya tanya kawan-kawan. Ya. Lama sangat dah, ya, tahun 1991. Berapa tahun dah? Ya? Dah 20 berapa tahun dah. Ya? Lama sangat. Ya. Baik, saya cerita sikit lah. Selepas Semak Kajang, saya masuk Universiti Melaya. Universiti Melaya, program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam. Saya ambil pendidikan terus, ya, selama 4 tahun di situ. Posting pertama saya adalah ke SMK Belawai. SMK Belawai. SMK ni bukan sekolah menengah kebangsaan, ya, sekolah menengah kerajaan. Di Sarawak, ya, di Sarawak. Di Sarawak dia nama dia sekolah menengah kerajaan. Ya. Saya pun tak pasti kenapa namanya begitu. Satu sekolah yang ketika itu boleh dikatakan berada di pedalaman lah. Susah nak akses. No? Bandar terdekatnya adalah Sarikei. Saya pun naiklah flight. Pertengahan tahun 1996, flight pertama. Okey, itu keistimewaan lah. Oh, siapa-siapa yang diposting. Jadi cikgu ni seronok boleh pergi rata-rata tempat. Eh? Naik flight kali pertama. Kali pertama naik flight itu kecut perut. Tak pernah naik kapal terbang. Tak pernah naik kapal terbang. Ingatkan landing di Kuching tu dah sampai. Tak sampai lagi rupanya. Daripada Kuching tu adalah program orientasi mereka tu selama 3 hari.
Kemudian naik boat pula. Macam feri lah, feri yang agak besar. Naik pasal Selesa. Semasa dekat jetty tu pasal Selesa. Lebih besar daripada boat-boat yang pergi ke Langkawi tu. Besar boat tu. Rasa seronok lah naik. Rupa-rupanya boat yang kita sangka besar tu, bila dia masuk ke laut-laut terbuka, dia keluar tu, nak masuk ke muara Sungai Rejang tu. Kan ada satu lagu-lagu dulu-dulu ni, dia kata sayang Sarawak sungainya sempit. Pergi-pergi tengok tu dia yang, ish, betul ya, dia orang kata sayang Sarawak sungainya sempit. Ya Allah. Ada ombak dekat muara tu. Dahsyatlah, saya tak pernah kenal ni. Saya pun biasa jugalah duduk sebelah Ian ni sekali-sekala pergi ke laut apa semua. Tapi di sana tu pengalaman saya kena ombak tu takut, kecup perut. Masa ombak tu ni air dia duduk di atas daripada bumbung bot. Kemudian bila turun tu, takutlah. Sampailah ke satu bandar terdekat dekat dengan tempat saya mengajar tu. Saya ingat sampai dah situ, Sarike nama dia, tempat tu. Daripada Sarike ni rupa-rupanya kena naik bot lagi 2 jam ke sekolah tu. Sampai ke JT sekolah tu, kena naik pula. Dia tidak ada kenderaan bas atau teksi macam tempat kita. Dia tempat tu pada ketika itulah tahun 1996. Dia hanya ada jalan macam kita panggil minitar yang kecil lah masuk dalam kampung. Masa mula-mula pergi tu rasa macam juga. Tapi sebenarnya apabila boleh menyesuaikan diri, tak lama lah, biasa lah. Masa tu kira kita pergi Lone Rangers, tak ada tanggungjawab apa lagi. Anak muda, seronok, boleh menyesuaikan diri dengan cepat. Seronok yang duduk di pedalaman ni sebenarnya kita boleh buat kejayaan yang kedua. Selain daripada jadi cikgu, kejayaan yang kedua adalah nelayan. Sekali-sekala pergi tangkap ikan, di situ banyak ikan, udang yang besar-besar. Seronok duduk di situ jadi cikgu. Siapa yang suka outdoor pasal seronok, saya suka outdoor ni. Pergi situ, join dengan guru-guru yang dah lama dekat situ, guru-guru Semenanjung, guru-guru yang memang asal daripada Sarawak, yang duduk di situ. Saya ingat pengalaman saya pergi memukat ikan, menangkap ikan menggunakan pukat, pukat tarik. Bukan tarik menggunakan bot, tarik menggunakan tenaga manusia lah. Seorang di tepi pantai, seorang di dalam laut. Tepi pantai lah. Saya ni tak berapa tinggi sangat. Tinggi saya kalau dulu ukur 5 kaki 4 inci. Tak berapa tinggi lah. Termasuk dalam kategori sarama, katik kot. Turun sampai air setakat ni, setakat hidung. Dan dapat ikan memang banyak. Ikan macam-macam jenis. Udang pun besar-besar. Sehinggalah satu ketika tu saya berborak-borak dengan orang tempatan. Pakcik-pakcik masa di masjid solat Jumaat. Pakcik-pakcik tu cakap, hati-hati cikgu. Jangan turun dalam-dalam sangat. Dekat sini ada buaya air masin. Subhanallah. Barulah berasa. Takut sikit. Lepas tu tak pergi. Dengan tu tak berlah. Tapi masih lagi aktiviti nelayan, aktiviti menangkap ikan apa semua ni. Masih dilakukan pada masa-masa yang ni. Seronok duduk di situ di Belawai itu sebab kita boleh makan makanan-makanan yang fresh dan rare yang kita tak boleh jumpa di tempat yang lain dengan harga yang murah. Contohnya di situ dulu mewah dengan lobster. Lobster. Kan? Lobster ni kalau kita dekat Semenanjung ni hanya makanan orang-orang yang mewah-mewah lah. Kemudian ada satu dua peluang tu kadang-kadang boleh kata setiap bulan kita boleh makan daging rusa. Daging rusa. Daging rusa yang fresh. Jadi saya di situ di SMK Belawai itu selama 3 tahun. Kalau ikut hati tak balik sebenarnya. Dan ramai juga kawan-kawan kita yang sebenarnya, kawan-kawan yang satu batch dengan saya ni yang masih lagi duduk di inilah di atau sama ada Sabah ataupun Sarawak, ada lagi yang masih belum sebab apa seronok duduk di sana. Saya balik tu atas ada satu isu lah, isu, bukan isu keselamatan apa tidak, isu penempatan isteri sebenarnya. Isteri saya baru dipostingkan ke Slim River, kemudian
saya mohon untuk isteri saya dipostingkan ke SM ke daerah itulah di Belawai tu, ada 2-3 buah sekolah rendah di situ, tapi mereka kata tidak ada kekosongan. Jadi mereka nak tempatkan isteri saya ni di satu kawasan yang lain luar daripada kawasan tu lah. Jadi saya pun mohon aja kalau nak letakkan terpisah begitu, saya minta mohon untuk baliklah. Dan alhamdulillah, keajaiban lah sebenarnya. Sepatutnya guru-guru pendidikan Islam ketika itu minimal 5 tahun. Jadi saya pergi hanya 3 tahun saja, dibenarkan untuk balik ke Semenanjung tapi tak boleh balik ke negeri Kedah lah. Balik ke tempat isteri saya telah dipostingkan, iaitu di Slim River. Jadi saya pun ditempatkan di Sekolah Menengah Sungkai pada tahun 1996, mid 1999, maaf. Di SMK Sungkai pun saya masih aktif lagi dengan aktiviti-aktiviti outdoor, terutamanya yang berkaitan dengan aktiviti pasukan kadet remaja sekolah lah. Oh, seronok. Kawan-kawan Bungi saya ramai pun, orang-orang. Yeah? Nampak pun seronok tu Ustaz. Ha, seronok sebenarnya. Saya memang suka outdoor. Selepas di SCPM tu terus ke? Untuk ke pensyarah matrikulasi? Maaf? Pengajian tu tadi dari kita selepas SCPM tu, lepas tu? Oh nak, saya? Bukan ni masih cerita tentang pengalaman saya sekolah. Oh, pengalaman lagi. Okey. Baik. Okey, teruskan. Baik. Kita ada berapa minit untuk kita masuk ke untuk topik yang kedua ni, Ustaz? Ya, saya rasanya tengok masa ni macam tak pun cukup. Patutnya dia orang bagi kat kita ni 2 jam. Yalah, sebab kita memang banyak ni benda kita nak kongsi, Ustaz. Baik. Saya ni lah. Okey. Tempat saya bertugas sekarang ni adalah tempat yang ketiga bagi saya sebenarnya. Saya di Sekolah Menengah Sungkai itu daripada tahun 1999, Jun 1999 hinggalah 2007. Pada 2007 saya berpindah ke Sekolah Menengah Teknik Pendang, nama sekolah tu. Sekolah Teknik Pendang ni pada tahun 2009 diambil alih menjadi kolej matrikulasi. Sebenarnya. Jadi saya sebenarnya asalnya adalah guru sekolah menengah yang biasa ni lah. Bukanlah terus masuk ke matrikulasi. Apabila Sekolah Menengah Teknik Pendang itu diambil alih menjadi kolej matrikulasi, saya pun mohonlah, kena mohon. Kena mohon melalui proses temuduga yang agak ketat apa semua. Tapisan macam-macam, maka diluluskanlah untuk terus berada di situ sebagai. Di situ sebenarnya kalau ada kolej-kolej matrikulasi yang tidak membahasakan tenaga pengajarnya sebagai pensyarah, masih ada di metrik-metrik yang tertentu yang memanggil tenaga pengajarnya sebagai cikgu. Macam cikgu Mardiana, metrik mana dulu? Metrik Melaka, Ustaz. Dipanggil apa tenaga pengajarnya? Pensyarah, Ustaz. Pensyarah. Saya dimaklumkan ada metrik yang cikgu yang panggil, tetap panggil cikgu. Baik. Tak apalah. Okey. Saya nak cerita tentang keistimewaan menjadi guru ni secara umum saja dah dulu. Tak nak cerita tentang metrik apa semua. Sebenarnya kita menjadi guru ni sebenarnya kita mendapat keistimewaan yang juga diperolehi oleh penjawat-penjawat awam yang lain lah. Cuma ada beberapa keistimewaan yang tertentu yang khusus untuk guru lah. Contohnya macam cuti. Kalau kita jadi cikgu ni, cutinya cuti pelajar. Betul tu Ustaz. Kita tak, sebenarnya banyak-banyak kelebihan menjadi guru ni. Betul tak Ustaz? Pendidik ni. Ya. Salah satu lah. Itu nak masuk ke kupasan kita topik yang kedua ni. Round kedua ni Ustaz. Ustaz dia tak sabar dah tu. Saya tak ada nak baca tajuk lagi. Ustaz dah masuk dah. Baik, terima kasih. Setakat itu saja. Sekian. Terima kasih atas perkongsian tadi. Baiklah para penonton. Kita dah dengar suara panjang lebar. Saya kena cakap panjang lebar sebab apa, masing-masing punya cerita ataupun latar belakang masing-masing. Walaupun namanya sebagai seorang guru ataupun pendidik, tetapi masing-masing mempunyai warna-warna ceria dalam bidang masing-masing. So harapnya adik-adik yang dah memang bercita-cita nak jadi cikgu ni, rasa lagi nak jadi cikgu ni,
lagi ya topik ataupun kupasan kita yang kedua, iaitu okey, para panel bersedia dengan isi inti masing-masing, iaitu kriteria macam mana nak jadi cikgu ni. Kita dengar daripada panel kita, nak jadi cikgu matrik macam mana, nak jadi cikgu pendidikan khas macam mana. Bukan dari segi pendidikan, tadi kita dah dengar dari segi akademik ataupun academic wise, ini diri sendiri. Siapa kita ni, layak ke kita, macam mana, aku kena jadi macam mana untuk bergelar seorang guru, pilihan kita sendiri. Okey, baiklah, untuk membedah, kalau kita baca buku ya penonton, membedah buku kita panggil. Ini pun saya kira membedah jugalah walaupun bukan kerjaya doktor, tetapi cikgu ni membedah ilmu tapi secara virtual. Saya mulakan round kedua kita, iaitu tentang kriteria menjadi seorang guru, cabaran dan juga kelebihan. Ya, tadi kita dengar kumbang kita, dia bercakap memang tak boleh nak stop. Kita bagilah kat dia dulu. Silakan Ustaz Zainal. Ustaz. Okey. Ya, ya, baik, baik, baik. Ha, saya faham. Oh, okey. Baik. Mic tak on. Baik. Baik, saya nak paparkan sikitlah yang tadi dihentikan oleh Puan moderator tu, tentang apa ni, keistimewaan yang diperolehi apabila kita menceburi bidang pendidikan ni. Baik, saya paparkan sikit lah. Saya paparkan sikit berkenaan dengan apa ni, mana dia. Okey, baik. Artikel ni saya search di dalam ni lah. Dalam apa ni, dalam internet lah. Mungkin kita boleh tengok lah untuk memudahkan pemahaman kita. Okey. Oh. Okey, di sini dinyatakan sebagai jaminan pekerjaan. Okey, kalau kita masuk di bidang pendidikan ni, jaminan pekerjaan. Contohnya, pada maaflah kalau sekiranya saya tidak berniat untuk menggores hati siapa yang agak terkesan dengan pandemik COVID ni ya. Ini hanyalah sekadar perkongsian untuk membolehkan adik-adik ataupun anak-anak calon SPM ya, terutamanya daripada Smart Kajang lah, untuk memilih kerjaya pendidikan ya. Sekiranya kita masuk dalam bidang pendidikan ni ataupun yang termasuk dalam SAP lah, dalam apa ni, khidmat awam anggota khidmat awam ataupun pejabat awam, ini selalunya kerjaan kita itu terjamin walaupun terjadi contoh macam pandemi ataupun krisis ekonomi. Selalunya pekerjaan kita itu kekal lah, tidak berlakulah buang kerja, terpaksa diberhentikan, itu tidak berlaku itu jaminan lah keistimewaan. Kemudian kita dapat elaun perumahan kalau di Sarawak lagi tinggi. Sebab tu jangan bimbang lah kalau jadi cikgu boleh pergi Sarawak apa semua, pergilah. Waktu masih muda ni, waktu inilah kita nak berjalan mencari pengalaman tengok negeri orang banyak tu elaun perumahan kita boleh gunakan untuk menampung kehidupan kita. Okey. Kemudian ada juga KOLA cost of living allowance. Dia mengikut daerah kalau di kawasan bandar lagi besarlah Di dalam ni hanyalah sebagai panduan saja Mungkin ada perubahan sekarang ni. Elaun pedalaman. Atau kalau kita pergi Sabah Sarawak, kita terus layak untuk dapat elaun wilayah 17.5% daripada gaji kasar. Banyak tu. Ini keistimewaan yang dapat pada cikgu. Kemudian imbuhan tetap khidmat awam, kenaikan gaji setiap tahun. Kita ada kenaikan gaji. Di dalam swasta, saya difahamkan tidak ada jaminan. Tapi kita sebagai penjawat awam, terutamanya di dalam bidang perguruan,
kita ada kenaikan gaji. Ya, jaranglah kalau yang dapat apa ni gaji statik tu. Ada juga berlaku tapi jaranglah special case lah tu. Gaji kita naik setiap tahun. Jangan bukan setahun sekali. Maksudnya bila ada kenaikan, gaji kita naik pada tiap-tiap bulan. Ada tambahan pada setiap bulan. Setiap bulan, contohnya kalau ada kenaikan 100, maka setiap bulan pendapatan kita bertambah 100. Kalaulah siapa yang berkhidmat macam saya, saya dah berkhidmat daripada tahun 1996, simpan saja kenaikan gaji itu, tak usik, banyak. Dari segi orang kata apa, ideal lah, idealistik lah. Realitinya mungkin tak jadi begitulah. Kenaikan. Okay. Kemudahan pinjaman komputer dan kenderaan. Nak, siapa yang duduk pedalaman boleh beli enjin boot pun. Boleh beli boot, beli enjin boot. Okey, cuti tahunan mengikut kelayakan. Kita dapat cuti. Ini contohnya cuti tahunan ni untuk bidang yang mungkin pengurusan lah. Okay. Cuti bersalin sehingga 90 hari. Bagi yang perempuan untuk isteri lah bukan untuk suami. Suami dapat 7 hari Okey, untuk sekali. Baik, pinjaman perumahan. Pinjaman perumahan. Untungnya pinjaman perumahan kita ini adalah dia diberi berdasarkan 4% keuntungan atas baki. Kalau kita tukar kepada kadar dipanggil flat rate, lebih kurang 2.25%. Lebih kurang lah. Rendah lah. Mana-mana bank pun sekarang ni tidak bagi kadar keuntungan untuk pinjaman yang serendah itu. Kalau ikut Ustaz, banyak ni kan kelebihan-kelebihan ni. Jadi dalam bidang perguruan ni. Okey, terima kasih Ustaz atas perkongsian tu tadi Ustaz. Kita pergi pula kepada panel yang kedua. Betul lah untuk tajuk kita yang kedua ni. Untuk perbincangan kita yang kedua. Okey, dipersilakan Ustazah Siti Khadijah. Dipersilakan kelebihan PDP kita pada hari ini. Namun saya tidak akan beri terlalu banyak, mungkin boleh perkongsian daripada adik-adik semua. Dan pertama adalah tentang menjadi seorang guru ni haruslah mempunyai semangat. Pertama bagi saya adalah semangat untuk mengajar. Kalau datang je kita dah lemah, dah lesu, kita sendiri tak ada semangat, kita akan mengajar dalam keadaan yang sama. Murid akan melihat kita dan menilai kita, mereka pun sama-sama lesu. Dan berlakulah murid-murid yang tidak berfokus dan guru hanya lebih banyak duduk dan jadi kriteria tu harus kita lihat guru-guru yang bersemangat mesti ada semangat memang nak mengajar, bukan tujuan untuk sekadar memenuhi kerjaya. Yang keduanya, bila kita nak mengajar ni kita kena ada tujuan yang jelas, tujuan kita tu jelas supaya pembelajaran kita itu diterima dengan mudah. Kalau kita mengajar tapi objektifnya tak nampak, hanya sekadar suruh budak buka muka surat sekian, kemudian kita baca begitu-begitu saja, pelajar-pelajar akan rasa bosan dan tidak ada percambahan ilmu di situ. Jadi kita kena minta mereka meneroka lebih jauh supaya banyak input output yang boleh diketengahkan dan secara tak langsung berlaku ilmu, perkongsian ilmu yang sangat bagus. Baik, seterusnya adalah menjadi guru ni kriteria dia mesti berketampilan yang baik, akhlak yang baik, keterampilan yang baik. Kalau guru tu masuk kelas dengan keadaan pakai slipper, mengajar pakaian yang tidak sesuai, ketat, jarang, walaupun itu nampak mungkin minat guru gitu, tetapi etika itu harus kita lihat supaya kita mengajar dengan selesa. Ini berlaku kadang-kadang ada berlakulah beberapa kes di mana pelajar-pelajar sendiri tidak selesa dengan, ada sesetengah pelajar tidak selesa dengan penampilan guru yang begitu kerana mungkinlah ada gangguan-gangguan mereka sendiri yang kita tak pasti. Biasanya guru-guru kaunselor biasa tahulah kan. Sebab itu keterampilan mesti bagus di hadapan pelajar dengan cara kita mengajar pun dan supaya kita dapat menanamkan rasa hormat pelajar itu kepada kita. Kalau pelajar dah hilang hormat, memang dia tak akan ambil berat lah subjek kita dan dia ambil mudah saja. Dan bagi saya
bila setiap kali kita nak mengajar, kriteria yang mesti ada adalah sentiasa memberi suntikan semangat, motivasi yang tidak berbelah bagi kepada pelajar. Kesilapan-kesilapan mereka cuba diperbaiki. Banyak positifkan pelajar. Dorong mereka untuk sentiasa yakin dan mesti jelas bahawa mereka tu semuanya ada potensi. Supaya mereka tidak rasa, mereka tak rasa down, tak rasa stres dan sebagainya. Sebab apa yang kita sampaikan sama. Kita seorang guru sampaikan kepada 30 orang itu sama. Tapi kenapa ada orang periksa nombor 1? Kenapa ada orang periksa nombor 30? Jadi di situ adalah sebenarnya persaingan yang sihat. Semua boleh. Ya, semuanya boleh. Jadi kita sebagai guru kena rasionalkan student selalu, ya, supaya kita dapat menjadi guru yang disayangi pelajar. Ya, pelajar ya, suka. Ya, baik. Bagus tu, Ustazah. Betul. Kita kena berketerampilan. Betul tak, Siti? Ya, betul. Okey, baiklah. Selain daripada berketerampilan, selain tadi kita dengar kelebihan-kelebihan, kita ke okey, panel kita yang ketiga, iaitu guru dari pendidikan khas. Apa dia ya? Kelebihan dia. Apa ramai ni penonton ni nak dengar ni, cabaran, kelebihan dan juga seronok ke ataupun kriteria menjadi seorang guru pendidikan khas. Silakan. Okey, terima kasih ya Puan Arifa. Izinkan saya untuk share screen ya. Okey, sekejap ya. Boleh nampak ke? Boleh nampak ke? Boleh. Okey. Okay, saya nak overview lah ya. Saya program pendidikan khas integrasi ya. Integrasi ni kenapa dipanggil integrasi? Sebab kita program ni secara integrasi di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Jadi MBK ni murid berkeperluan khas ni, kita kena integratekan dia untuk sama-sama dengan murid arus perdana untuk meningkatkan kemahiran sosial. Cikgu-cikgu pun kita ada, kita boleh integratekan dengan cikgu-cikgu aliran perdana ya. Okey, MBK ni murid berkeperluan khas ni memang kita kena diagnose oleh pakar perubatan lah. Kita tak boleh simply kata dia MBK. Okey, kategori masalah pembelajaran, seperti mana kita tahu ada autis, dyslexia, syndrome down, ADHD ataupun hyperaktif, lembam atau slow learner dan terencat akar ringan. Saya go through ya. Okey, kriteria menjadi guru pendidikan khas. Tadi macam Cikgu Siti tadi dia dah terang, memang semua tu memang kena ada dalam diri setiap guru ya. Yang pertama kita kena terlatih lah untuk jadi guru PPKN ni, kita kena terlatih. Maksudnya kita kena ambil bidang yang khusus lah untuk pendidikan khas. Lagi satu, kita kena sabar. Memang semua saya rasa dalam apa juga bidang, tak kira lah pendidikan ke apa, memang kita kena sabar. Sabar tu memang kena ada lah dalam diri seorang guru. Minat tadi saya tak nak explore sebab Cikgu Siti pun dah terangkan, bila kita minat kita akan rasa semangat, kita akan rasa macam seronok nak pergi sekolah, kita akan apa orang kata, kita akan jaga penampilan diri kita. Yang penting kalau nak jadi guru pendidikan, kita kena ada unsur kecindan. Maksudnya kita kena ada macam buat-buat lawak sikit kat budak, tak adalah muka macam budak pun tengok demo dah lagi itu betul tengok muka kita. Maksudnya kita kena buat lawak, kena kreatif. Memang kata boleh ke buat lawak budak pendidikan khas, ada ke dia orang punya respon? Ada. Sebab itulah adik-adik kena explore bidang pendidikan khas ni kalau nak tahu macam mana. Tengok nampak macam mana dia peluk cikgu, seronok kan. Lepas tu kita kena ada empathy dan prihatin yang tinggi lah. Kita kena ada sifat empathy, sifat prihatin. Kita kena apa orang kata, macam lebih daripada yang lain lah. Maksudnya bila kita kena sentiasa empathy. Sebab dia orang ni insan istimewa, dia orang kadang-kadang dia orang tak boleh nak express dia orang punya feeling, tak boleh nak cerita kat kita. Jadi kita kena betul-betul apa orang kata, ada sifat empathy tu. Okey, saya go through kepada kelebihan. Okey, kelebihan menjadi seorang guru pendidikan khas. Gambar ni waktu kita adakan majlis hari jadi ya, sambutan majlis hari jadi disertai oleh ibu bapa dan juga murid-murid pendidikan khas sekolah SKPNG. Okey, kelebihan yang pertama, ratio dia 1 nisbah 10. Apa tu? Itu ialah satu guru bersamaan dengan 10 orang murid ya, dalam satu kelas lah. Tapi kita kena tengok jugalah sama ada kelas tu kondusif tak kondusif. Untuk pengalaman saya sendiri sebagai guru pendidikan khas integrasi di SKPNG, untuk kelas saya, ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya ya.
Untuk kelas saya, ada 8 orang murid dengan pelbagai keupayaan. Ada autis, ada syndrome down, ada hyperaktif, ada tiga tu lah. Lepas tu kita ada program terapi luar. Ini memang menarik. Kita bawa anak-anak murid kita pergi terapi dekat luar. Cikgu bawa, cikgu pun secara tak langsung, cikgu pun boleh, apa orang kata, kita boleh cuba benda sesuatu yang baru. Macam sebelum PKP ni memang seronok lah kita pergi terapi anggota, terapi berkuda, terapi sebelum yang aktiviti air tak digalakkan di sana kan, kita pergi terapi hidro, terapi air. Lepas tu kita ada program wangsaku, kita ada lawatan. Itu memang keperluan ya, memang kita diminta untuk adakan program terapi. Bukan short stay, memang kita diminta untuk adakan program terapi luar untuk anak-anak murid ni. Macam lepas tu saya tak boleh cerita panjang, nanti masa drag. Okey, yang seterusnya ialah kepuasan diri. Maksud dia kepuasan diri ni macam orang kata, macam kalau adik-adik masuk dalam bidang pendidikan khas ni, memang kita kata apa yang puas ni ke? Budak-budak tantrum, budak-budak budak-budak macam ni, budak-budak. Tapi tak, contoh saya bagi ya. Katakanlah tiba budak tu dia macam dia tengah duduk okey, tiba-tiba zap dia lari keluar. Lepas tu kita pun kejar. Sebenarnya dalam masa tu kita rasa kita dah seronok tau, sebab kita macam main kejar-kejar dengan dia. Tu kita rasa puas dia. Lepas tu dari segi kepuasan diri ni, apa maksud dia, macam kalau dia kita dah macam dia ada masalah tingkah laku, macam dia selalu tantrum semua, tiba-tiba ada satu part tu dia bila sampai tu masa tu dengan kreativiti kita, dengan keikhlasan kita, dengan cara kita manage dia tu, dia boleh apa orang kata, dia boleh, kita boleh kontrol tingkah laku. Itu pun kepuasan. Sebab insan istimewa ni memang sangat istimewa. Lepas tu lagi satu, penghargaan diri. Penghargaan diri ni macam kita rasa sangat dihargai ya. Kita rasa macam ya Allah kata, bayangkan ya macam masa waktu pandemik ni kan, kita kena tunggu murid datang dekat luar. Jadi bayangkan dia nampak kita tu, dia datang peluk kita. Macam orang kata ya Allah seronoknya, macam cikgu macam apa, rindu sangat nak jumpa kita. Macam kita rasa macam seronoknya, macam kita rasa sangat dihargai. Lepas tu kalau dalam kelas kadang kita batuk ke apa, dia ambil air bagi dekat kita. Macam memang dia tak bercakap tapi dia tunjuk, kata cikgu air ya, macam tu. Lepas tu kadang-kadang dia orang ni tak ada rasa dendam, tak ada rasa macam bila kita tegur apa, tak ada rasa tu. Macam orang kata apa, kadang-kadang dia duduk atas riba kita, usap-usap pipi kita. Maksudnya macam kita rasa sangat dihargai sebagai seorang guru. Macam penat lelah kita jaga dia orang tu memang seronok. Lepas tu lagi satu, saya dah sempat serindu anak-anak murid saya. Lepas tu kita ada peluang nak kembangkan bakat dan kejaya. Macam mana yang Cikgu Mariana cakap tadi tu, samalah peluang untuk guru pendidikan khas pun sama. Tambah-tambah bila kita dalam program pendidikan integrasi ni, kita boleh apa, kita ada peluang untuk latih juga murid-murid aliran perdana. Kalau kita ada bakat dalam muzik, bakat dalam sukan, kita akan diberi peluang. Sama semua dengan guru aliran perdana ya. Lagi satu, kita ada sokongan. Sokongan ni dari segi macam kita ada pembantu pengurusan murid, kita ada sokongan daripada guru-guru perdana, pentadbir, barisan pentadbir. Lepas tu daripada NGO-NGO luar pun kita ada sokongan ya. Itu seterusnya. Okey, cabaran. Ada masa lagi ke moderator? Boleh. Okay. Teruskan. Okay, sikit lagi ada 1 minit, 2 minit macam tu. Okey. Cabaran seorang guru pendidikan khas ni, memang cabaran dia memang satu je. Kelebihan dia memang banyak. Cabaran dia satu je. Mental dan fizikal kita kena kuat. Kena betul-betul kuat ya. Ini macam dalam kelas anak murid kadang-kadang dia tak nak buat kerja, dia nurut bawah meja, dia duduk atas meja. Lepas tu ini yang macam gambar ni, dia baru lepas lari. Sebelum tu saya yang kejar, lepas tu saya dah tak boleh, cikgu lain yang handle ya, cikgu dan pembantu pengurusan murid. Cabaran yang utama yang biasa orang akan cakap, mula-mula biasalah masa kita masuk pendidikan ni, orang akan kata ajar anak-anak cacat okey ke, boleh ke, tak takut ke nanti bila ada anak jadi macam tu. Dia stigma negatif tu tau. Tapi kita kena lawan benda tu sebab kita suka, kita sayang dengan anak pendidikan khas ni. Lepas tu fizikal, mental dan fizikal kedua ni, kita tak boleh nak rasa geli ke, kita tak boleh nak ni, sebab macam saya sendiri, pengalaman saya, anak murid saya memang ada yang jenis suka ambil tudung kita, lap air liur, letak-letak air liur dekat tangan. Lepas tu macam apa orang kata, bila sesama
Bila kita dekat dengan dia, dia ambil elio. Kadang-kadang dia tantrum, lepas tantrum, dia akan lap air mata dia dengan tudung kita. Dengan tudung kita. Lepas tu, ada sampai masa yang tantrum teruk sangat. Memang saya kadang-kadang ada seorang anak murid saya tu, dululah, tapi sekarang Alhamdulillah dia okey. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita fikir, kita ikhlas jaga dia, kita ikhlas didik dia. Dia bila dia tantrum, dia akan ketuk tau. Ketuk dahi dia ni sama ada dekat dinding atau dekat lantai. Saya terpaksa guna tangan saya untuk apa, untuk orang kata, kalau orang Kedah kata untuk tampan, untuk ni supaya dahi dia tak cedera. Lepas tu lagi satu, dari segi nak bersihkan najis, air kencing, muntah, semua tu memang memang orang kata itu cabaran yang paling utama. Memang saya dah rasa semua tu, tapi saya rasa benda tu sebenarnya memang orang kata dia buat kita jadi lagi muhasabah diri kita. Sebab kenapa kita nak rasa macam tak nak lah jadi cukup merigas, geli lah. Tak ada ya adik-adik, tak ada ya sayang, tak geli ya. Sebab kita pun ada air liur, kita pun bila berhingus, kita pun berhingus, kita pun kita pun ada nasi. Kita yang sama, tapi dia ni sangat istimewa. Sebab apa? Sebab orang kata apa, insan istimewa ni kadang-kadang dia doakan kita. Dia doakan kita, kita rasa seronok tau. Okey. Betul. Kalau nak cerita memang panjang lah. Okey, betul tu Cikgu Syah. Sebab saya rasa stigma negatif. Boleh dikatakan stigma negatif oleh orang di luar sana ya. Sebenarnya cikgu ni, nama cikgu tu duduklah di mana-mana pun cikgulah dia. Betul tak? Jadi kok mana-mana pun mental kena kuat, fizikal kena kuat. Okey, Untuk nak tahu yang lebih kuat lagi, kita bersama dengan panel kita seterusnya, Cikgu Musfirah. Apa dia ya kriteria ni nak jadi ni cikgu sekolah rendah? Tadi kita dengar Cikgu Matrik, kita dengar Cikgu Sekolah Menengah, Cikgu Pendidikan Khas dah bercerita dah, meleleh-leleh air mata ni, rindu ke anak murid. Saya pun rindu juga. Okey, lepas tu pula, okey, silakan nak jadi cikgu sekolah rendah macam mana? Silakan Cikgu Musfirah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Moderator sekali lagi. Okey, kalau tanya saya apa kriteria cikgu, sampai sekarang saya bawa, tengoklah contoh cikgu-cikgu kita kat Semak Gajang dulu. Itulah. Sebenarnya saya bawa sampai sekarang, saya sebagai cikgu matematik, sebenarnya saya pun contohi cikgu matematik yang saya dulu, di mana mengajar dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Bila anak murid sayang kita, dia akan belajar. Bila anak murid minat dengan apa pengajaran kita, dia akan belajar. Jadi sebagai cikgu, sebab dia dengar sharing Kak Syah tadi tu yang tersekat-sekat lah. Jadi bila kita sayang anak murid, kita caring, kita ambil berat, ajar dengan penuh keikhlasan, insyaAllah anak murid itu akan datang kepada kita sendiri. Okay, pengalaman saya sendiri untuk subjek matematik ni, kalau kat sekolah rendah ni, orang panggil killer paper lah. Susahlah kalau nak dapat yang lulus 100%, kan, mesti ada. Tapi pengalaman saya bila parent message, dia cakap cikgu anak saya ni memang tak boleh matematik. Kalau cikgu tengok dalam kelas pun memang saya perhati dalam kelas, memang duduk tongkat dagu, tengok whiteboard kosong. Tapi selepas 3 bulan mak dia ambil gambar, mak dia hantar pada saya, cikgu ini ajaib ni cikgu, dia boleh buat latihan matematik kat rumah. Mak dia cakap macam tu kan. Jadi itu kepuasan. Jadi apa pembawakan kriteria yang kita ada, adik-adik tengoklah contoh-contoh cikgu kita di Semak Gajang mengajar dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. InsyaAllah bila kita aplikasikan benda tu, anak murid sendiri yang akan datang pada kita untuk belajar. Okay, so saya tak nak cakap lebih panjang. Kemudian kelebihan sebenarnya sangat luas dalam bidang pendidikan. Adik-adik masuk dan ceburilah pendidikan, bidang pendidikan, sebab terlalu banyak kelebihan. Bukan hanya dapat hadiah masa hari guru banyak-banyak tu eh. Bukan kelebihan seronoknya dapat hadiah sekali bawa balik dua plastik sampah yang hitam tu penuh bonet. Bukan itu sahaja yang kita nampak. Tapi dalam bidang pendidikan ni, adik-adik boleh explore peluang sangat banyak. Sekiranya adik-adik berminat untuk sambung pelajaran ke peringkat master, peringkat PhD, ada disediakan beasiswa, hadiah latihan perkhidmatan. Kita ada cuti belajar bergaji penuh dengan beasiswa. Kita ada cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa untuk adik-adik melanjutkan pelajaran ke peringkat master dan PhD. Dan adik-adik juga boleh melanjutkan pelajaran secara part time . Macam saya cikgu dulu sambung ke bidang master di UKM, sempat jumpa dengan Cikgu Jamiati masa tu dekat UKM. Okay, cikgu buat master pendidikan matematik
secara part time lah, maksudnya tanpa beasiswa daripada kerajaan tapi cikgu dapat tajaan daripada MARA. Okey, tapi kalau adik-adik berminat untuk dapatkan tajaan daripada Kementerian Pendidikan sendiri pun, Kementerian Pendidikan sediakan ruang untuk kita mohon melanjutkan pelajaran. Okey, selain daripada tu, kita juga boleh pelbagai kursus dan program untuk meningkatkan profesionalisme di dalam dan di luar negara adik-adik. Bukan hanya di dalam negara, okey. Contoh sendiri ya, cikgu sendiri pada tahun 2018 mohon alhamdulillah dapat mewakili Malaysia daripada, bersama dengan 11 orang lagi rakan. Kami 12 orang guru sains dan matematik, sekolah rendah dan sekolah menengah diberi tajaan penuh oleh kerajaan Jepun untuk mengikuti kursus asas pendidikan sains dan matematik di Jepun selama sebulan. Ada yang selama 3 bulan, okey. Jadi taja sepenuhnya pengangkutan, penginapan dan dapat lagi allowance untuk belanja kat sana, allowance untuk makan. Okey, jadi kursus tu sangat banyak. Okey, program sangat banyak. Program pertukaran guru luar negara dengan guru Korea. Korea datang sini 3 bulan, kita pergi sana 3 bulan. Sangat banyak peluang untuk adik-adik meningkatkan profesionalisme dalam perguruan. Okey, masuk dan terokalah bidang perguruan ni. Selain baik, Cikgu Musfira. Baik, Cikgu Musfira, betul. Terokalah bidang perguruan. Bila dengar tadi Cikgu Syabina kita, lepas tu Cikgu Musfira pun rasa sebab tiba-tiba rasa nak nyanyi pula. Bila kita baik, Allah sayang kita. Betul tak panel? Okey, seterusnya untuk kesayangan panel kita yang kelima, iaitu Cikgu Mardiana, silakan ya untuk berkongsi. Sebenarnya Cikgu Mardiana sama juga bidang dengan Cikgu Siti tadi, tapi kita dengar pula kalau kelebihan, apa dia kriteria dan juga cabaran ya, terutama sekali dalam musim pandemik. Silakan. Terima kasih Puan Moderator. Jadi apa yang mesti ada ya dalam diri supaya kita dapat jadi guru yang baik? Pertama sekali, paling utama adalah pelajar. Kita kena kenal pelajar kita. Macam tadi dah Cikgu Syah dah sentuh, Cikgu Musfira dah sentuh. Jadi yang paling penting ialah pelajar kita. Kita kena kenal mereka, kita kena buat dia rasa nak dekat dengan kita, kita kena selidik latar belakang dia. Contoh macam sekarang lah kan, PDPR secara online. Cikgu-cikgu jangan terkejut. Patutnya yang masuk tu 30 orang, yang patutnya ada 30 orang yang masuk kelas online Google Meet, tapi yang masuknya hanya 10 orang. Macam contoh sekolah saya, sekolah menengah sains Macang ni adalah sekolah yang 50% pelajar adalah daripada golongan B40. Jadi masa kita first time kita buat kelas Google Meet ni, memang ada banyaklah ketidakhadiran. Jadi penting kepada cikgu-cikgu untuk kita selidik latar belakang. Sebab ada anak-anak pelajar kita ni, satu handset mak kongsi 5 orang. Ada pula handset mak kongsi adik-beradik yang tingkatan 5 dengan tingkatan 3, yang handset ayah pula kongsi yang darjah 6, darjah 4. Jadi kita kena tengok benda-benda tu. Jadi bila kita dah selidik, kita dah tahu masalah dia, kita cuba bantu. Macam apa yang sekolah kami buat, bila cikgu-cikgu dapat detect pelajar-pelajar ni, kami bincang dengan pihak sekolah. Jadi alhamdulillah seperti mana alumni Anadi yang sangat kuat support kepada Smart Kajang, kami juga smash ada alumni Smashian yang sangat kuat. Banyak bantuan, sokongan, sumbangan yang diberikan sampai 2 minggu lepas sekolah berjayalah dengan sumbangan daripada alumni, daripada PIBG, pihak sekolah dan guru-guru sendiri. Keluarkan duit poket sendiri membeli 10 handset untuk diberikan kepada pelajar. Bukan setakat handset tapi dengan top up, dan kalau line dekat rumah dia slow, kita tukar line telco lain. Siap, kaunselor tanya saya, "Nah, macam mana kita nak tahu kalau daerah ni, tempat kampung ni line dia okey?" Dia kata, "Akak, kita kena tanya mak ayah dia kot kak, apa yang line yang okey, tak boleh nak kesan rasanya." Sampai tahap tu kita siasat apa line telefon yang okey di kawasan dia, sebab kita nak tolong dia untuk dapat menghadiri kelas. Jadi macam saya sendiri, bila keadaan pelajar macam ni kan, saya buat YouTube channel. Malu sebenarnya, tapi saya buat untuk anak-anak murid saya. Bukan saya nak bangga, bukan saya nak menunjuk, tapi untuk anak-anak murid pelajar saya yang tak dapat ikuti kelas online saya. Jadi dekat sini, itulah ya, Cikgu Mardiana. Kita ni pelajar pun walaupun tak dapat ikuti, kita check satu-satu. Betul tak Cikgu Mardiana? Rasanya bukan Cikgu Mardiana saja, semua cikgu-cikgu di sini dan juga cikgu yang menonton ya Cikgu. Yeah, betul tak Cikgu? Kata
30 orang. Yang masuk berapa orang. Yang mengajar ni cikgu ni beria bawa ni. Tapi jangan anggap itu sebagai pematah semangat kita cikgu. Betul. Baiklah. Betul, kita sebenarnya dah di penghujung dah ni. Dah kecederaan dah ni ya cikgu-cikgu panel-panel kita. Bersemangat nak bagi tahu lagi ni. Okey. Sebagai wrap up. Saya mulakan dengan panel pertama kita. Diikuti terus dengan Ustazah Siti Khadijah, Cikgu Syabina dan Cikgu Musibah serta Cikgu Mariana. Masing-masing diberikan satu minit ya cikgu-cikgu, tolong ya. Okey, baiklah, silakan cikgu, apa harapan? Apa lagi kita nak bantu, kita nak bagi penerangan lagi kepada cikgu, kepada adik-adik sebenarnya di luar sana untuk kerjaya aku sebagai guru. Silakan Ustaz Zainal. Satu minit Ustaz. Baik. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Terutamanya kepada calon-calon SPM 2020. Saya difahamkan sekarang ni ramai yang dalam dilema. Nak pilih yang mana satu. Ada dapat dua tawaran. Diploma ataupun matrikulasi. Jadi saya sebagai orang yang berkhidmat di matrikulasi, pilihlah matrikulasi sebab dia hanya setahun. Diploma pun ada kelebihan, insyaAllah. Jadi buatlah solat istikharah, buat pilihan yang terbaik. Jadi sesiapa yang berminat untuk mencuburi bidang pendidikan, peluang amat tinggi lah, amat besar di matrikulasi. Kita ada program PPC, penghantaran pelajar cemerlang ke luar negara, ke UK. Terutama yang salah satulah untuk diberi apa ni pendidikan selama 3 tahun selepas matrik tu dia pergi sana belajar 3 tahun kemudian dia boleh buat diploma perguruan sama ada di Malaysia ataupun dia boleh buat terus di sana tempat-tempat yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Datang balik kita akan beri tempat untuk menjadi tenaga pengajar di kolej matrikulasi. Bagus, salah satu kebaikan kita mencuburi di bidang pendidikan ni adalah kita adalah ejen perubahan sikap. Kadang-kadang kita jumpa pelajar kita yang kita kata kadang-kadang dia jadi tak tahu nak pilih mana satu. Macam-macam lah human factor. Jumpa macam-macam, walaupun pelajar tu pelajar yang bijak, yang genius, tapi ada ketika yang tertentu dia goyah juga. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, sama ada di sekolah, peringkat prasekolah, peringkat sekolah menengah, matrik sampai ke universiti sekalipun, kita adalah ejen perubahan sikap. Kita memberi panduan kepada pelajar-pelajar agar memilih dan membuat keputusan yang tepat. Ya, yang betul Ustaz. Selaras ejen. Dengan... Ya, perkataan tu, kena tanam tu. Ejen pengubah sikap. Betul Ustaz? Ya. Okey, baiklah. Ejen pengubah sikap. Yang kedua, Ustazah Siti, silakan. Ustazah Siti suka mic tu. Baik, pada saya, saya tak nak kupas yang perkara lain. Cuma saya nak bagi yang berminat untuk menjadi guru, yang anda kena ingat, kena ada jiwa. Jiwa jadi guru akan mendatangkan aura yang luar biasa kepada murid. Jadi kita haruslah mencuba untuk datangkan jiwa itu supaya kita dapat menjadi guru yang hebatlah. Ya, saya nak akhiri dengan satu satu kelebihan last sekali. Syair daripada ketua sastrawan Arab iaitu Ahmad Syauqi, dia berkata, "Bangunlah untuk menghormati guru dengan sepenuh penghormatan. Hampir-hampir martabat guru itu umpama rasul. Tahukah engkau siapa lebih mulia daripada orang yang membina jiwa dan akal? Mereka itulah guru." Sekian. Bilai taufik walhidayah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah Siti. Seterusnya panel kita yang ketiga. Okey, terima kasih Cikgu Cikgu Ifa. Okey, simple je. Okey, adik-adik ingat ya, bidang pendidikan ni kita perlukan lebih ramai bakal guru yang mampu untuk menyuntik dan mengembangkan jati diri anak istimewa. Jadi, apa salahnya kita cuba bidang pendidikan khas ya. Ingat, guru pendidikan ni anak istimewa tu akan anak istimewa kita jadi insan terpilih untuk mendidik anak-anak istimewa tu. Rebutlah peluang ya, besar ganjarannya. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih Cikgu istimewa kita. Seterusnya panel keempat.
Okey, satu yang saya nak cakap, Puan Moderator, kalau cikgu ni bukan hanya dalam hati murid ya, tapi cikgulah satu pekerjaan yang ada dalam doa setiap murid. Kalau kita perasan, kita akan doa ampunkanlah dosaku, kedua ibu bapaku dan guru-guruku. Jadi kat situ kita lihat hanya pekerjaan guru yang menjadi salah satu doa dalam setiap doa anak-anak murid. Jadi betapa istimewanya kerjaya seorang guru, marilah bersama-sama kita membangunkan kerjaya seorang guru untuk melahirkan dan memastikan murid ini menjadi orang yang sangat berguna pada masa depan, insyaAllah. Ya, terima kasih. Doa tu, doa tu. Okey, baiklah. Akhir kata dari panel kita yang terakhir. Silakan. Okey, terima kasih Puan Moderator. Jadi akhir sekali lah, adik-adik yang memilih untuk menjadi guru, lengkapkanlah diri dengan segala ilmu ya, ilmu-ilmu. Dan di zaman sekarang pun ilmu semakin berkembang ya. Di zaman pandemik COVID-19 ni, kita ada Canva, kita ada Wheel of Name, kita ada YouTube channel, kita ada Google Meet, kita ada breakout room, kita ada Mentimeter, kita ada Jamboard, kita ada Padlet. Jadi explore lah segala teknik-teknik, kaedah-kaedah mengajar pada zaman sekarang. Okey, itu je Kak Ifah, terima kasih. Okey. Sedap tak sedap? Oh, sebelum tu saya nak bagilah, nak wrap up untuk kesemua sekali. Ingat, ejen pengubah sikap, kukuh jiwa, istimewa, bukan hanya tapi juga dalam doa dan juga eksplorasilah. Baiklah, biarku menjadi lilin memberikan cahaya. Bagi Cikgu Ifah, moderator, menyanyi je kerja dia. Nanti saya buat single. Okey, baiklah para penonton di luar sana. Sedar tak sedar ya, kita sudah sampai ke penghujungnya. Kerjaya sebagai seorang guru sudah diterokai. Kriteria, cabaran, kelebihan menjadi seorang guru juga telah kita teliti. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sama-sama berkongsi ilmu. Saya kira ni macam kita promosi lah ya. Promosi macam mana untuk menjadi seorang guru, sebab antara penonton kita ni sebenarnya dia dah ada dah dari kecil lagi cita-cita nak jadi seorang cikgu, seorang guru ni. Jadi bila dah dengar ni perkongsian ni dari ahli panel kita yang kita hubung jalinkan sangat hebat ni, rasa berkobar-kobar, rasa now lala ni nak jadi cikgu ni macam mana. Okey, baiklah, dan juga tak lupa ya kepada para penonton kita di luar sana yang menonton sama ada dari saluran YouTube dan juga di link Google Meet kita, dan sudi untuk meminjamkan telinga untuk sesi kita hari ini. Ya, para penonton yang saya hormati, semua pihak sebenarnya wajarlah bersinergi bagai aur dengan tebing dan mengelakkan sikap masing-masing ya, masing-masing perahu, masing-masing kayu dalam menanamkan jati diri sebagai seorang pendidik agar kita tidak diibaratkan umpama kambing kecil meretak, tidak memutus tali, berantuk, tidak melambung bumi. Orang pantun, kita nak pantun juga. Minat itu kunci utama. Sungguh-sungguh itu penting. Mental mesti kuat. Semangat mesti kental. Rasanya itu saja dari saya. Kita sudahi majlis kita, program kita An-Nadi kali ini dengan Tasbih Tifarah dan Surah Al-Asr. Sekian dari saya. Terima kasih kepada semua An-Nadi, Parisan Guru, Mantan Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.